Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam Malaysia hari ini untuk edisi Selasa 9 Januari 2018, 21 Rabiul Akhir 1439 Hijrah. Ini Iskandar Al-Haziq. Ya. Dan saya Ali Iskandar. Ali Iskandar. Muhammad Marzi. Ya, kita berada alhamdulillah sihat. Kita berada di lembaran ke-9 untuk tahun 2018. Pastinya masih tidak terlambat untuk kami di Malaysia hari ini mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Semoga apa yang direncanakan dia dirancangkan boleh dijayakan dengan sempurna untuk hari ini dan hari-hari akan mendatang. Insya-Allah. Kalau kita ikutkan ni masih lagi di bulan Januari kan? Yeah. Dan belum lagi pertengahan Januari. Masa bila yang kita mula berhenti untuk mengucapkan tahun baru? Selamat tahun baru. Saya rasa selagi tak habis bulan Januari tu, yeah, semangat tahun baru tu masih ada. Januari tu memberi satu semangat renewal lah. Okay. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Bermakna kalau Februari tu dah tak boleh kata selamat tahun baru lah. Kurang lah. Okey, jadi kami harapkan Januari ini akan terus menjadi permulaan, yeah, kepada apa saja yang anda rancangkan, rencanakan ataupun azamkan. Semoga ia hanya bukan tinggal azam yang dititipkan di media sosial semata-mata kan, dia diterjemahkan kepada perbuatan dan tindakan. Dan di penghujung tahun 2018 ini, walaupun jauh lagi, berapa hari lagi? Oh, tak sebut. Biasanya penerbit akan sebut. Lambat lagi. Sebab baru hari ke-9, yeah, tahun 2018. Semoga di penghujung nanti akan ada satu hasil daripada tindakan kita di awal tahun ini. Ya, pastinya segala azam dan itizam itu harus dimanifestasikan dengan usaha-usaha lah. Ya. Kalau kita tetapkan azam tapi tanpa usaha juga, tak boleh juga. Tahun ini ada azam yang dah mula digerakkan? Ya. Ada? Ada, tapi tak boleh bagi tahu. Oh, tak boleh bagi tahu. Macam tu macam kita, macam mana kita nak tahu yang maknanya azam itu lebih kepada diri sendirilah. Diri sendiri, ya, untuk memperbaiki diri dan ya. Dan pastinya antara azamnya untuk menjadi lebih prihatin sebenarnya. Okey. Dari dalam aspek apa? Dalam aspek hubungan sesama manusia, hubungan bersama orang sekeliling, hubungan antara seorang manusia dengan manusia lain. Tak kira lah kita kenal manusia itu atau tak. Sebelum ni awak apa, antisosial ke macam mana? Tidak, bukan antisosial. Kita semakin kita dewasa, kita harus bersifat lebih terbuka kepada bukan saja orang yang kita kenal, tapi orang yang kita tidak kenal. Ya, betul. Dan ini antara perkara yang akan dibincangkan dalam Malaysia hari ini. Bagaimana kita boleh membantu orang yang memerlukan, walaupun itu bukan pada dasar persaudaraan atau persahabatan. You know? Ya, betul. Tetapi ialah, ini mungkin salah satu juga azam yang mungkin tidak kelihatan dari segi kejayaannya. Tetapi pemahaman diri kita terhadap persekitaran, terutamanya orang di sekeliling kita. Kita mungkin menyantuni orang yang kita kenal berbeza daripada orang kita tak kenal. Ya. Kan? Contoh orang kita kenal ni, kita melawat dia, kita berkomunikasi dengan dia, melalui telefon dan sebagainya. Tapi yang kita tak kenal ni, kadang-kadang kita rasa macam kita tidak mahu campur dengan urusan mereka. Kalau kita rasa macam hal mereka kenapa kita harus masuk campur. Ya, tapi di zaman ini, sebab bagi saya, kita ni dah ada media sosial, kita berkongsi sesuatu kepada orang yang kita tak kenal pun. Dan kadang-kadang kita mengharapkan respon daripada orang yang kita tak kenal pun. Maka seperti yang Is kata tadi, pentinglah itu untuk kita meraihkan hubungan termasuk dalam kalangan orang yang kita tak kenal. Dan ini yang kita ingin tampilkan di Malaysia hari ini, yang mana menerusi harian Metro semalam, rakyat Malaysia Muhammad Razi Abdul Hadi, 56 yang menerima rawatan berikutan dengan serangan jantung ketika melawat keluarga anak sulungnya di Arizona, Amerika Syarikat, masih lagi memerlukan RM600,000 untuk menyelesaikan keseluruhan bil hospital. Betul. Kos yang hampir RM1 juta ni, jumlah keseluruhan 800 lebih, 800 ribu lebih. Telah pun dilunaskan beberapa sebahagian daripada nilai itu, tinggal 600 ribu masih lagi diperlukan. Dan dikhabarkan telah dibenarkan untuk keluar daripada hospital. Walaupun tidak membayar. Walaupun belum diselesaikan hutang bayaran hospital itu. Tetapi pada masa yang sama, ialah berada di sana dan sepatutnya tak lama berada di Amerika Syarikat. Betul. Kan? Jadi itu situasi mereka ini. Jadi perkara ini kita dah dengar saban kali dah. Ya. Mendapat musibah di luar negara, kemudian memerlukan bantuan kerana kos perubatan di luar negara itu sangat mahal. Ya, jadi ini antara perkara-perkara yang menuntut keprihatinan kita lah sebagai rakyat Malaysia ini. Ya. Okey, kita ada bingkisan nak kongsikan ini. Pesanan sedikit daripada pihak di sana. Saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razi Abdul Hadi. Saya telah diserang dengan penyakit jantung
semasa dalam lawatan untuk melawat anak-anak yang terjadi di Arizona. Atau nasihat doktor, sekarang saya makin pulih dan doktor berkata saya akan pulang ke Malaysia insyaAllah minggu depan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengar melakukan bantuan kepada saya untuk membayar bil hospital yang begitu tinggi. Ya, itulah seruan dan juga harapan yang telah dilontarkan oleh Muhammad Razi, Encik Muhammad Razi Abdul Hadi. Ya. Okey, jadi kepada anda yang rasa prihatin, maklumat ini juga dikongsikan di media sosial juga, termasuklah nombor akaun bank dan sebagainya. Dan ada juga portal yang sekarang ini menjadi pusat untuk segala sumbangan dikumpulkan untuk diserahkan kepada mereka yang memerlukan, termasuklah Encik Muhammad Razi sendiri. Jadi diharapkanlah perkara ini dapat dilakukan, diuruskan dengan baik dan segala-galanya dapat diselesaikan, dapat pulang ke tanah air dengan baik, dan barangkali kalau ada rawatan susulan yang perlu dilakukan dapatlah disempurnakan di sini. Mudah-mudahan. Kita saya terpanggil untuk atas seruan ini. Apabila saya teringat dulu penyanyi Finn Jamal pernah melakukan perkara yang sama. Dan saya rasa itulah cantiknya Malaysia ni. Apabila diserukan untuk memberi bantuan dan bantuan itu dapat dikumpulkan dalam masa kurang daripada satu hari dan pembedahan dapat dilaksanakan, itu juga memakan ratusan ribu ringgit juga tak silap saya. Dan yang diminta itu bilangannya sedikit tapi sumbangan diberikan lebih banyak daripada yang diminta kan. Dan perkara itu berlaku dalam masa kurang 48 jam tak silap saya. Ya, itulah dia. Itu perkara itu dalam kata lain kehebatan kita lah sebagai rakyat Malaysia dari segi menghulurkan bantuan itu sangat sangat kita hargai. Cuma kekhawatiran sekarang ini adalah kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan atas perkara-perkara seperti ini. Sebab ialah musibah itu satu yang tidak dapat dielakkan. Tapi jangan jadikan ini kesempatan untuk meraih simpati ini kepada pihak golongan lain lah yang memikirkan bagaimana nak memanipulasikan keprihatinan rakyat Malaysia ini yang tidak berkaitan itu dan menggunakan empati dan juga kasih sayang mereka untuk diambil kesempatan itu yang kita tak nak sebenarnya. Kita bukan nak berfikir negatif tentang perkara ini, cuma kita nak mengingatkan diri kita termasuk diri kita semualah termasuk saya sendiri, adakah kita ni jenis yang mengambil kesempatan ke atas kesusahan orang lain ataupun keprihatinan orang lain. Itu kita fikir sama-sama hari ini. Harapnya tahun 2018 ni kita memberi satu perspektif dan juga semangat barulah. Ya, mudah-mudahan. Untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, insyaAllah. Okey. Okey, seterusnya kita ingin memberi sisipan akhbar. Kita mulakan dengan paparan muka surat 8. Ya. Metro saja hari ini kita ada ya. Ya. Harian Metro muka surat 8, berita setempat, kalau belum ajal. Trailer terbabas jatuh jambatan, cuba elak kenderaan berhenti mengejut. Dikatakan di sini, apabila kereta di depan berhenti mengejut, saya menekan brek sekuat mungkin, namun trailer tetap bergerak sebelum saya memusing steering ke kiri dan trailer terus merempuh besi penghadang jalan. Dan ketika itu baru saya sedar yang saya berada di atas jambatan dan saya hanya mampu bertawakal dan ingat mungkin ini ajal saya. Itulah yang dikatakan oleh pemandu trailer, Muhammad Faris Rizwan Mahmud. Dan dikatakan di sini juga, Muhammad Faris terselamat daripada trailer selepas trailer tanpa muatan dipandunya merempuh besi penghadang jambatan Ahmad Shah di kilometer 12 Jalan Kuala Lumpur Kuantan dekat sini lalu menjunam dengan ketinggian kira-kira 13 meter jam 11.20 pagi semalam. 13 meter tu lebih kurang dua tingkat. Lebih sebenarnya. 5 tingkat. Macam 13 meter. 13. 1 meter. Dua tingkat. Taklah macam tingkat. Tapi kira tinggi jugalah. Lebih kurang macam ceiling studio kita ni. Jadi itulah dia, ajal maut tu Tuhan yang tentukan. Jadi ini juga menjadi iktibar kepada mereka supaya berhati-hati dan ketentuan Tuhan ini kita tidak dapat elakkan. Anda boleh baca lanjut di muka surat 8 dan juga 9. Okey, itu dia. Seterusnya di muka surat 18. Dalam harian Metro ini, mari kita selak halaman ke-18, rezeki murah 3 bulan. Udang harimau marang berkualiti jadi buruan pelanggan. Penghujung tahun biasanya bukanlah masa yang ideal untuk golongan nelayan ke laut kerana ombak bergelora disebabkan musim tengkujuh. Namun bagi yang mengkhusus dalam penangkapan udang harimau, ia sangat dinantikan. Ini kerana setiap Disember hingga Februari, penghujung tahun sampai ke Februari, spesies udang itu banyak di laut.
Pemborong Udang Harimau Muhammad Hafiz Gaza berkata perairan Marang sememangnya terkenal dengan udang harimau yang segar kerana spesies udang berkenaan gemar bermain di kawasan pantai daerah itu. Jadi Disember, Februari memang banyak akan didapati udang harimau bermain-main di kawasan perairan. Rezeki yang tak terduga. Itulah dia. Awak suka makan harimau? Harimau pada udang belum. Harimau tak dimakan. Udang ya. Suka. Is boleh bezakan antara jenis udang apa? Udang harimau, udang galah. Udang harimau tu ada karakteristik yang kita semua tahulah. Okey. Ha, udang galah, ya mungkin. Tak, tapi rasanya adakah boleh dibezakan? Ada beberapa jenis udang yang ada rasa natural yang manis. Okey. Dan mungkin itulah yang boleh dibezakan. Bermakna kan? Tapi secara kuatnya tidaklah. Okey. Kalau misalnya kata saya berikan beberapa jenis atau spesies udang, tapi tidak melihat struktur asalnya, hanya isi saja, boleh kena pasti ini udang harimau ke, udang galah ke? Mungkin ada lah. Mungkin boleh, ada. Eh? Boleh, insyaAllah. Kita boleh try. Saya tak boleh. Tak boleh, saya tak pandai. Saya tahu udang adalah udang, itu saja. Dan rasanya semua sama. Mungkin ada berbeza lah rasanya. Cuma saya tak boleh kenal pasti ini udang apa, ini udang apa. Ya, macam durian kan ada di 24, ya, ada musangking dan sebagainya kan. Tapi kita makan durian, bagi saya durian adalah durian. Sedap ataupun tak sedap, itu saja. Okey. Ya, itu sayalah. Okey, itu antara perkongsian di Harian Metro, dua surat khabar saja. Selepas ini kita akan ada bikisan berkenaan dengan madrasah, keunikan satu madrasah yang terletak di Kampung Berangan Pasir Putih, Kelantan, yang mana pada mulanya madrasah ini ditubuhkan hanyalah untuk sebagai tempat solat dan sebagai kelas kuliah agama. Tetapi sudah pun dibangunkan dan kini mendapat lebih membina lebih lebih 10 buah pondok yang berkonsepkan rumah batu dan juga pondok tradisional. Yeah. Ingin saksikan keunikan madrasah Ihya Ulumuddin ini, saksikan video ini. Di sini merupakan pengurusi atau pemudir Madrasah Ihya Ulumuddin, yang mana pertumbuhan Madrasah Ihya Ulumuddin adalah pada tahun 2014 bulan 3. Bermulanya kita belajar di sini pada bulan Jun 2014. Mula-mula tubuh Madrasah Ihya Ulumuddin di sini adalah ilham yang Allah Ta'ala bagi pada diri hamba. Kan hamba beli tanah sini hampir dalam masa 10 tahun yang lepas. Asas-asas silah dianya adalah untuk buat madrasah. Tapi alhamdulillah dengan keberkatan hamba bertanyalah pendapat juga dengan buat surah apa semua, dia kata buat pondok lah. Boleh kita bakti ke ilmu kita sedikit sebanyak pada masyarakat. Jadi buatlah pondok. Maksud kata Ihya Ulumuddin menghidupkan bagi agama. Jadi kita ambil keberkatan ataupun tafa'ul nama kita adalah insya-Allah. Pembinaan kawasan madrasah kita ni pelbagai. Ada dengan bentuk moden, ada bentuk tradisional, ada bentuk klasik. Kita dapat bina dengan 23 buah pondok kayu, ada bentuk shelly, ada bentuk pondok dipanggil istilah pondok cokoh dengan sebuah-sebuah seterusnya dengan cara berkembang ataupun semidi. Di madrasah kita, kita mengajar pelajar-pelajar kita dengan bersukan. Ada tempat dia, ada masa dia. Di tempat kita juga mengajar cara kehidupan berdikari. Contoh, dalam kehidupan seharian duduk madrasah, pelajar-pelajar kita mesti berkhidmat 5 jerua sehari. Satu berkhidmat di surau, kebersihan, kekemasan surau apa semua, ada satu tugas. Lepas tu jerua bertugas di dapur, yakni jaga kebersihan. Lepas tu pula bahagian laman, jaga landscape-landscape. Semua landscape di kawasan madrasah kita adalah pengurusan daripada pihak madrasah sendiri, bantu oleh pelajar kita mengikut situasi tempat, suasana, supaya warga pondok kita di sini dapat menarik masyarakat di luar sana. Pelajar pada awal yang masuk sini apa semua, kita buat MSK, Minggu Suakena, selama seminggu dan dilanjutkan selama 40 hari. Baru dapat bertemu dengan ibu bapa. Dan di sini kita buat semacam kem, contoh kem solat. Sehingga kan kita boleh melatih
daripada pelajar yang baru tak tahu apa benda, tak tahu alif bata. Tapi tiba-tiba dalam masa 40 hari itu dia boleh menjadi seorang imam, boleh menjadi seorang bila, sehingga dia dapat melancarkan Al-Quran pun semua, sehingga dia boleh baca doa, boleh baca wirid, doa-doa qasidah dan sebagainya, yakni zikir munajat. Jadi masa yang singkat saat ini kita boleh bentuk mereka tu menjadi satu sebahagian ihsan yang sempurna. Dari segi ilmu untuk diri dia menjadi seorang imam tu memadai dah dengan masa 40 hari saat ini. Sepanjang saya berada di pondok ini, banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya hadapi dan saya kecapi di sini. Banyak pahit manis sepanjang saya berada di sini. Lebih kurang bulan ni, tahun lepas saya mulalah berkhidmat sini. Musim hari tu pernah berlaku lah 2-3 butir pondok, termasuk pondok pernah saya ngaji dulu pun pernah berlaku juga kebakaran. Jadi sini tak boleh nak salahkan pihak madrasah 100%. Bagi takdir, bagi kita tak boleh nak kawal. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kita melaceh, Allah yang menentukan. Cuma kita boleh berusaha saja macam mana nak mengelakkan daripada benda tu berlaku. Ambo mengharap madrasah yang kita bina di sini menjadi contoh kepada masyarakat di luar sana yang membina madrasah dengan cara terurus. Makna kata di sini kita boleh mengambil inisiatif menggunakan kemodern ini dan kekal dengan cara tradisional. Baiklah, masih lagi bersama Malaysia Hari Ini. Saya, seperti saya nyatakan tadi, kita berada di lembaran ke-9 untuk tahun 2018 dan pastinya dalam segmen Hiasan Dalaman, hari ini kita akan membicarakan tentang trend 2018. Dan apabila saya bercakap tentang trend, ini sangat penting kerana ia meliputi bukan saja dalam bidang hiasan dalaman semata-mata, tetapi dalam bidang rekaan kreatif, khususnya fashion, tekstil, grafik dan sebagainya. Dan untuk memperkatakan tentang apa yang kekal relevan untuk tahun 2018 daripada trend 2017, bersama saya di studio bukan seorang tapi dua orang perikah hiasan dalaman untuk membincangkan tentang topik ini. Di kiri saya adalah Effie Yasmin, seorang perikah hiasan dalaman daripada Aidan Aesthetic. Dan sebelah Effie adalah Rauf Mustafa, perikah hiasan dalaman muda daripada Insight Malaysia. Selamat datang MCI. Terima kasih Iskandar. Selamat pagi Effie. Selamat pagi semua. Okey, perbincangan kita akan sedikit berbeza hari ini kerana kita akan mengutarakan sama ada trend 2017 ini harus dikekalkan atau terus relevan untuk tahun 2018 atau tidak. Dan saya memulakan pendapat peribadi anda dan juga pandangan profesional anda sendiri untuk berkongsi dengan penonton Malaysia hari ini. Tapi sebelum itu, soalan pokok saya, betapa pentingnya trend ini dalam pekerjaan atau dunia rekaan dalaman? Effie sendiri bagaimana? Okey, untuk saya sebenarnya trend ni adalah satu peluang untuk kita designer dan juga klien untuk mengetahui apa yang baru dekat dalam kita punya design trend sekarang lah. And then kadang-kadang tu ada benda yang kita tak tahu wujud pun. Jadi trend ni membantu kita untuk menggunakan peluang tersebut lah. And then sometimes dia something fun untuk kita try. Rauf sendiri bagaimana? Trend itu? Kalau trend tu merupakan satu ikutan. Macam mana Iskandar cakap tadi, daripada segi fashion ataupun dalam bidang kreatif tersendiri, kita memang akan mengikut trend tersendiri sebenarnya. Trend ni kadang-kadang apa yang kita buat pada tahun ni ataupun apa yang kita pakai pada tahun ni mungkin 2 tahun akan datang atau 3 tahun akan datang tidak lagi relevan. Mungkin ianya akan kembali mungkin 10 ataupun 15 tahun akan datang. Inilah kitaran yang berlaku dalam trend sebenarnya. Ini dalam semua industri kreatif. Dalam industri kreatif. Contohnya dalam fashion. Contohnya kalau dulu katanya peplum zaman Saloma. Tetapi peplum dijadikan trend pada 2 tahun atau 3 tahun yang lepas. Rancak digayakan. Tapi dalam reka bentuk dalaman pun begitu juga. Trend ini adalah menjadi ada yang bersifat mala hijau, ada yang bersifat seasonal ataupun ketika itu saja. Yang mala hijau ni yang kadang susah kita dapat, tetapi itulah fungsi mereka yang sama. Kembali baliklah. Kira in time, in no time. Kita tak tahu bila dia akan datang balik. Okay. Kita akan lakukan sorotan untuk trend 2017 dan anda boleh mengutarakan pendapat anda sendiri. Kita akan mulakan dengan ini perabot material velvet atau baldu. Kita lihat trend ini antara yang mencuri tumpuan pada tahun lepas. Pandangan anda sendiri, silakan. Silakan.
bagi pendapat saya ini ada masih kekal relevan. Okey. Okey, untuk kalau kita tengok pada reka bentuk velvet ni, kerusi-kerusi macam ni kita masih boleh gunakan. Cuma bagi pendapat saya untuk trend 2018, mungkin shape dia kita boleh go for yang a bit large atau ke curvy sikit. Okay. Nampak lebih seksi. Yeah. Macam ni corak dia lah lebih rigid kan Pak Zuki. Okay. Tapi untuk warna dia, yes, warna masih macam ni okey. Yes, biru dia still relevant. Okay. Pendapat saya Iskandar, perabot metal velvet adalah satu kekal yang relevan. Sebab material baldu ni sendiri dan juga leather adalah dikatakan akan bertapak di 2018. Contohnya kemasan-kemasan pada ruang tamu menggunakan material baldu ni dengan penggunaan warna-warna yang akan dibincangkan sebentar lagi akan membantulah dalam nilai tampak penampakan ruang tamu 2018. Dan seterusnya, trend seterusnya. Ini tahun 2017, warna hijau turut mencuri tempuan, turut diangkat sebagai warna tahun 2017 iaitu warna hijau zaitun. Pandangan kalian sendiri? Saya masih relevan sebab untuk color sometimes dia ada transition period. Ya, betul. Jadi bagi saya 2017 dan 2018 warna hijau memang masih relevan. Relevan untuk 2018. Raouf sendiri? So, saya pun mengatakan dia tetap relevan. Mengikut penetap-penetap trend yang yang bernama-nama besar telah meletakkan warna ultraviolet ataupun ungu ultra merupakan warna 2018. Okay. Tetapi dengan color hijau, dengan beberapa tona hijau yang akan menjadi color complement kepada warna ultraviolet tu membantu lagi dalam mungkin penataan. Mungkin saya kira warna dia akan lebih gelap untuk tahun 2018? Untuk katanya pada 2018, warna green Chesterfield akan mengambil tempat untuk bersama-sama dengan ultraviolet. Berbanding hijau zaitun pada tahun lepas. Ya? Betul. Hijau zaitun dah outdate sikitlah. Kalau hijau gelap dark green, yes. Kali ini lebih, lebih gelap, lebih darker lah katanya. Okey, seterusnya penerbit. Material tembaga. Ini antara kita banyak dapat lihat dari segi perabot dan juga aksesori dan sebagainya. Pendapat kalian sendiri, adakah masih relevan untuk tahun 2018 atau bagaimana? Tembaga brass masih relevan. Masih relevan. Bagi saya masih relevan. Sebabnya bila kita menggunakan contohnya color gelap, macam hijau ataupun warna ochre tadi and then mungkin kita mix dengan sedikit texture. Penggunaan brush boleh menaikkan lagi seri untuk setiap ruangan yang kita ada. Ini meliputi aksesori dan beberapa hiasan yang lain lah, hiasan-hiasan kecil lah. Kita tak gunakan dia untuk main punya finishing furniture. Bagi saya tidak relevan kemasan tembaga ataupun brush ni kalau dalam bahasa orang putihnya. Bolehlah melabuhkan tirai di 2017 saja. Sebab di 2018 warna hitam kasap sebenarnya akan cuba bertapak sebenarnya. Hitam kasap tu bagi, matte black. Bagi pendapat saya both lah. Bila dia ada matte black dengan juga brass, dia akan complement each other lah. Sebab kalau ada black, dia jadi dia kena ada dua-dua. Ya, betul. Sebab, tapi tidaklah kepada furniture-furniture yang besar. Contohnya seperti bangku yang kerusi yang dipaparkan di skrin. Dan lampu pula bagaimana? Dan lampu rasanya boleh tinggalkan untuk, untuk 2017. Lampu kalau ikut gambar ni bagi saya lah dia warna rose gold. Tapi brass biasa dia lebih kuning dan warna dia matte sikit. Okey, seterusnya, trend seterusnya. Okey, ini antara yang mendapat perhatian juga sejak kita tengok di kedai-kedai dekorasi dan sebagainya. Banyak yang menganjurkan untuk DIY dan sebagainya. Pendapat kalian sendiri bagaimana? Kalau saya tengah-tengah. Okey. Ya dan tidak. Okey, because why? Untuk penggunaan perhiasan dan perabot DIY ni, bagi pendapat saya, contohnya macam penggunaan anyaman, bakul rotan ataupun dan rotan dan sebagainya, saya rasa dia akan bermula bertapak balik. Okey. Okey, tapi maksudnya untuk penggunaan DIY seperti lain, katil ke apa ke semua tu, dia dah akan update sikit. Tapi anyaman, rugs, kan? Kapet sekarang kan kita ada pakai jute apa semua anyaman, itu akan bertapak balik. So, Effie meramalkan atau menjangkakan yang anyaman, unsur anyaman akan mula bertapak kembali untuk tahun 2018. Raouf lah bagaimana? Saya rasa untuk bersifat perabot DIY adalah
tidak relevan. Kenapa? Kenapa? Macam mana Afi cakap tadi, anyaman merupakan adalah satu perkara yang bersifat seni, iaitu kesenian yang secara halus ni akan ditampilkan 2018, iaitu bersifat alam dan juga tekstur. Yes. Kerana pada 2018 ni kita akan kembali kepada keaslian. Contohnya macam terracotta tiles, kita akan akan keluar balik menjadi trend 2018, dan pokok-pokok hijau dan sebagainya kita akan daripada luar akan kita bawa ke dalam, lebih bersifat semula jadi. Bersifat semula untuk jadi 2018 akan dijangkakan begitulah, Iskandar. Okey, seterusnya. Kita ada trend-trend yang akan dibincangkan. Tapi kalian sendiri bagaimana kalian melihat? Okey, ini monochromatic. Masih in atau tidak untuk 2018? Okey, monochromatic saya pun sama. Ya dan tidak. Ya dan tidak, because trend ni biasalah. Sometimes I'm in, sometimes I'm out. Dia tak ada yang betul-betul fix. Okay, bagi betul, pendapat betul. Saya untuk trend. Okey, kalau pendapat Afi. Pendapat saya warna white on white memang dari dulu memang biasa menjadi ikutan. Tapi untuk masuk 2018 saya rasa warna gelap akan lebih dominan. Warna kelabu, hitam, tapi still kena ada touch sepuluh jadi sikit. Mungkin some wood grain ataupun some pokok. Texture, pokok. Cuma kalau dari segi function, white on white still orang akan guna sebab image luas dia lah. Tapi dari segi pemilihan warna sendiri, saya kira pendapat pribadi saya, pemilihan itu agak selamat kalau monochromatic. Pendapat Rauf sendiri bagaimana? Okey, kalau warna monochromatic, saya tak nak katakan dia bukan sebagai trend sebenarnya. Ia adalah palette selamat. Apabila warna-warna kromatik ni dulu, kini dan selamanya boleh digunakan. Contohnya pada tahun 2009, contohnya kitchen cabinet warna merah, hitam, pintu belang-belang kejap merah kejap hitam, itu menjadi satu kebanggaan setiap orang dalam rumah tu. Tapi pada 2018 rasanya macam dah benci masuk dapur sendiri. So menggunakan warna putih ni adalah warna-warna selamat. Dan tapi pada 2018 dapur putih bukan menjadi trend sebenarnya. Okay. Kita akan gunakan tekstur kayu ataupun sedikit warna-warna sage, itu warna-warna kealaman, dibawa ke dalam dapur tu nanti. Okey. Yang ni antara yang saya kira sangat popular sejak 4 tahun yang lepas dan masih lagi kita lihat sehingga hari ini masih lagi ada yang menganjurkan dekat industrial, bertemakan industrial sendiri. Pendapat kalian sendiri bagaimana? Adakah harus dibawa untuk 2018 atau harus ditinggalkan untuk 2017 saja? Dan ini kita sama. Kita bersependapat untuk ini. Okey, silakan. Okey, untuk saya, tema industrialnya sebenarnya memang dari tahun lepas. Kita dah start mula slow down. Slow down. Cuma pada pendapat saya, kalau untuk bidang industri macam social atau commercialize, dia still relevant. Tapi bukan untuk rumah. Jadi maksudnya untuk building, untuk office, apa semua. Commercial boleh. Yes, bagi saya. Saya bersependapat dengan Effi. Saya ingat tema industri ni dah melabuhkan tirai pada 2015. Tapi nampaknya masih berlarutan. Rasa macam mungkin tak puas lagi menggunakan tema ni. Sehinggakan restoran makanan segera pun dah menggunakan tema ni. Tetapi adakah lagi 2-3 tahun benda tu masih lagi relevan? Dia ada transition dia. Transition tu tunggu. Macam lambat sikit. So kalian berpendapat tidak relevan. Hentikan tema industri untuk 2018. Okey, sedikit mengenai trend 2018 ini. Mungkin tiga jangkaan trend yang kalian ingin anjurkan kepada penonton MHI sendiri untuk 2018. Silakan, mula-mulakan Effi. Okey, bagi saya penggunaan tiles. Macam subway tiles pun dah in transition. Sekarang kita dah more to tiles yang ada corak geometrik, ada pattern, ada corak pixel. Kita ada panggil azulej and rijo tu kan. Yang itu dah akan start masuk in trend. Untuk warna, memang saya akan mula guna color ochre lah, yang hijau, yang kuning tu. And then kita akan mix sikit dengan dark colors. And then untuk penggunaan hiasan dinding, macam dulu orang suka letak poster apa semua. Bagi pendapat saya, zaman sekarang semua orang dah ada phone canggih-canggih. Gambar semua dah pandai ambil gambar. Jadi untuk trend wall finishing, kita dah boleh mula cari gambar kita sendiri untuk jadikan personalized as wall punya decoration. Itu dapat sentuhan pribadi. Okey, Rauf sendiri jadi bagaimana? Jadi ada sendiri sense of belonging. Yes. Rauf sendiri bagaimana? Untuk 2018 ni, saya merasakan ini pendapat pribadi saya lah. Mengatakan unsur-unsur alam akan kembali. Keaslian tu merupakan
satu titik kata kunci 2018 ni. Apabila macam kalau kita gunakan marmar dan sebagainya, kita nak pastikan marmar tu yang asli. So kalau kita contohnya terracotta tiles, kita guna texture. Contohnya macam tadi Effie cakap, kita gunakan permaidani menggunakan jute. Itu adalah satu yang 2018 akan akan bertapak lah. Okey. Yes. Saya ingat kata kunci adalah keaslian terhadap barang-barang alami dan juga natural. Saya jangkakan marble pun memang akan naik balik. Naik balik. Tapi pastikan asli. Tapi tidak pada laminate lah. Yang natural macam untuk penggunaan meja, untuk penggunaan lantai, finishing marble akan menjadi trend. Okey, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Kita ingin memberi laluan kepada rakan sukan kita di bilik berita. Kita silakan kepada Siti Khadijah Jaafar. Silakan. Terima kasih rakan-rakan tugas saya di MHI. Kita terus saja ke ringkasan pagi 9 Januari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selamat tiba di Riyadh malam tadi bagi lautan kerja ke Arab Saudi atas jemputan penjaga dua kota suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ketibaan Perdana Menteri disambut Gubernur Riyadh Putra Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud. Perdana Menteri diiringi isteri Datin Sri Rosmah Mansor serta pegawai kanan pejabat Perdana Menteri dan akan berada di Arab Saudi sehingga Jumaat ini. Menurut kenyataan Kementerian Luar, Perdana Menteri dijadual menghadap Raja Salman dan Putera Mahkota Muhammad bin Salman Abdul Aziz Al Saud di Riyadh. Pertemuan itu akan memberikan peluang kepada kedua-dua negara untuk berbincang dan bertukar pandangan mengenai isu-isu dua hala, pelbagai hala serantau serta antarabangsa, terutamanya tindakan-tindakan susulan ke atas isu yang dibincangkan dan dipersetujui sewaktu lawatan negara yang bersejarah Raja Salman ke Malaysia pada Mac tahun lalu. Isu itu merangkumi kerjasama ekonomi, pelaburan, hal ehwal haji dan penubuhan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman KSCIP di Putrajaya. Susulan laporan TV3 mengenai kebanjiran warga asing yang didakwa menjadi ancaman penduduk di kawasan Taman Sri Muda Shah Alam Ahad lalu. Semalam operasi bersepadu antara Jabatan Immigration Selangor dan Majlis Bandara Shah Alam MBSA dilakukan di sekitar Seksyen 25 Shah Alam. Pengarah Immigration Selangor Omran Omar berkata, pihaknya telah memeriksa 40 premis perniagaan dan 123 individu. Operasi jam 2 petang semalam membabitkan 66 pegawai Immigration dan 24 penguatkuasa MBSA berjaya menahan 69 pendatang asing tanpa izin parti yang berusia lingkungan 20 hingga 55 tahun. Parti yang ditahan terdiri dari warga Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar dan Filipina membabitkan 53 lelaki dan 16 perempuan. Rata-rata parti nyata terkejut dengan serbuan yang dijalankan dan ada yang cuba melarikan diri namun gagal. Kebanyakan yang ditahan tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, pas kerja tamat tempoh serta salah guna pas mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kesemua mereka dibawa ke Pejabat Penguasa Jabatan Immigration Selangor di Shah Alam untuk pemeriksaan lanjut. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan memperuntukkan 143.7 juta ringgit untuk bantuan bulanan kepada 37,300 penerima termasuk orang kurang upaya OKU dan warga emas tahun ini. Pengarahnya Syed Sidop berkata, peruntukan yang diterima daripada kerajaan pusat itu mengalami peningkatan berbanding 115.7 juta ringgit tahun lalu. Ia berikutan penambahan sebanyak RM50 bantuan kepada OKU dan warga emas seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dalam bajet 2018. Bagaimanapun katanya jumlah bantuan itu mungkin akan meningkat lagi memandangkan pihaknya belum menerima pendaftaran penerima baru pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sidang media di Majlis Apresiasi Pengurusan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK di Pusat Dagangan Negeri Kelantan malam tadi. Katanya selain peruntukan daripada kerajaan pusat, JKM turut menerima sebanyak RM10.9 juta ringgit daripada kerajaan negeri sebagai bantuan am kepada 7,600 penerima tahun lalu. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, bantuan yang diberikan kerajaan pusat itu membuktikan keprihatinan terhadap rakyat Kelantan walaupun sumbangan itu tidak diketahui umum.
Polis Johor menafikan dakwaan konon berlaku penculikan dan pembunuhan kecam ke atas seorang kanak-kanak di negeri itu. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata, gambar yang tersebar di laman sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp yang menunjukkan seorang kanak-kanak dalam keadaan terbaring dengan kesan kelar di bahagian leher dan jahitan di sepanjang badan adalah palsu. Katanya penyebaran palsu itu dilihat satu cubaan untuk menimbulkan ketakutan dan kebimbangan orang ramai. Justru beliau mengingatkan orang ramai bahawa perbuatan menyebar dan membuat spekulasi palsu adalah menyalahi undang-undang yang boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Sebagian itu, pihak polis menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah mempercayai dakwaan yang diperoleh daripada sumber yang tidak sah dan menggunakan maklumat palsu. Baik, sekian sahaja ringkasan pagi. Lagi perkembangan dalam dan juga luar negara dalam buletin pagi nanti. Salam hormat dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan tugas di bilik berita. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Kepada anda yang baru bersama kami di Malaysia hari ini untuk edisi Selasa 9 Januari 2018, 21 Rabiul Akhir 1439 Hijrah, saya Ali Iskandar. Pagi ini perbincangan kita seterusnya menjurus kepada satu kisah keluarga yang sudah mula mendapat perhatian umum setelah dikongsikan di laman sosial Instagram terutamanya, yang mendapat sokongan dan perhatian, dan ini membuka satu lembaran pemahaman baru tentang autisma. Sebelum saya bersama ataupun perkenalkan tetamu kita, mari kita saksikan sedikit bingkisan perkongsian oleh keluarga ini. Saksikan. This is how Adam wrestles with me. It's really tiring. I have to stay strong and firm and at the same time to be really calm. Notice he uses his chin against my hand, pressed against my hand, very, very strong. It hurts. Yeah. I have to be careful with his fingers. So we use a towel. We use a towel to protect, you know. Baik, itu antara perkongsian di laman sosial. Ada banyak lagi perkongsian sebenarnya terhadap apa yang berlaku kepada Adam Wan, anak kepada Iman Wan dan juga Nur Haida Hassan. Jadi bersama kita hari ini, kedua ibu bapa Adam berada di studio hari ini. Assalamualaikum. Salam. Iman Wan, sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lama tak jumpa. Itulah, lama. Bertahun-tahun ni kita. Ya, hari ini kisah kita berbeza sedikitlah. Ya. Betul. Ya, dan Puan Nur Haida, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya terkejut sebab kalau ikutkan ada Adam sekali hari ini. Tapi akhirnya kalian seolah-olah dapat melepaskan diri untuk datang berdua. Macam mana boleh terjadinya begitu? Rutin kan setiap pagi. Yeah. Mm-hmm. Kalau boleh memang kita nak bawa lah. Tapi kan Adam dia ada rutin setiap pagi. Okay. Memang impossible lah. Untuk okay. Datang macam ni, acara yeah. Macam ni, especially live. Ya, yeah. Okey, sebab sebelum ni pernah dijemput daripada TV station lain kan, dan Adam ada di bawah juga ataupun kalau untuk recording kan, insya-Allah boleh lah. Tapi kalau live kan kita memang worried a lot, risau lah. Yeah. Dia boleh mengamuk kat sini, nanti semua jadi tongan langgang sini. saya teruja, saya menantikan juga, tapi tidak mengapalah atas situasi. InsyaAllah lepas ini kita akan tanyakan perkabaran Adam lah, bersama Mama Rai, ya, yeah. Ibu angkatnya di rumah sedang menjaga. Harap bertenang, bersabar. Mak ayahnya ada di sini bersama kita. Okey, tadi itu sebagai introduction, kita tunjuk situasi yang bagi Iman kiranya setiap hari itu kira-kira jadi rutin, perkara biasa. Ah, betul. Ya. Sangat biasalah. Hari-hari pun dia berpotensi ya, berpotensi untuk mengamuk kan, have a meltdown semua. Tapi yang terdekat ini dah kuranglah. Ya. Ya. Mm-hmm. Bertahun-tahun dia hari-hari kehidupan kita macam itu. Mm-hmm. Memang I dah standby kan. Mula-mula memang mencabar sangat, tapi sekarang it becomes part of the life. Mm-hmm. Setiap hari kita kalau dia macam itu pun kita dah biasa, and we used to it. Kerana itu kita terpaksa adjust lah kita punya kehidupan. Ya, memang dah berubah 360 darjah lah, dah terbalik semua. 180 yeah. degrees ya. 180. Yeah. Okey, sebagai ibu bapa, mungkin saya tanya pada
Nur Haida, Haida lah. Performance kan dia. Itulah. Okey. Difahamkan Adam dikenal pasti adanya mengidap autism non-verbal, yes. Kemudian ADHD lagi, yes. Attention Deficit Disorder. Maksudnya tak boleh nak bercakap dan boleh meluahkan perasaan dengan bunyi dan tindakan saja, kan? Yeah. Selepas mula-mula mengenal pasti ataupun diketahui itu, apa yang bermain di fikiran sebagai seorang ibu? Kita Adam macam budak biasalah, kan, yeah. Kalau kita tengokkan cara pembesaran dia, dia tak ada physical problem, yeah. Dia tak nampak macam weird ke, kan. So there's just only eye contact aja. Tak ada. Dia tak ada suka bercampur masa dia toddler. Lepas tu bila kita diagnose dia, I honestly speaking as a mother, I tak ada rasa macam down ke. I tak rasa macam rasa malu ke, because I tak faham. Okey. Masa tu tak tahu sangat apa autism itu. I tahu, I baca. Okey. Doktor explain, tapi I tak feel. I tak ada rasa macam nak down ke, nak malu ke. I tak ada perasaan anything. I just okay, move on. Autism. Macam tu. Kefahaman di waktu itu. Yeah. So apa, cause dia pun tak ada tunjuk yang pelik-pelik atau tidak menyusahkan waktu itu. So kita just golong. Ya. Yeah. Bermakna cuma macam dia lain sikit dan seolah-olah berada dalam dunia dia saja. Yeah, itu saja, okay. Masa tu. Pada usia berapa yang mula nampak agresif? Masa tu dia dah besarlah. Dalam 10 tahun ada. Yeah. 10 tahun, tapi dia tak really agresif sekaranglah, sebab dia masa tu 10 tahun pun, yeah, dia punya fizikal pun tak sebesar sekarang. Sekarang ni kan dah besar sangat, kan, almost pada dia punya height, yeah, kan. Itulah dia. So masa tu besar dia pun, dia nak mengamuk pun dia guling-guling ajalah. Setakat dia standard guling-guling, setakat dia itu semua kita pun tak heranlah masa tu, kan. Lantaklah nak guling-guling lah, kan. Budaklah, biasa macam budak kan. Dia nak loncat-loncat ke, I'm fine. Yeah. Dia pernah ngamuk-ngamuk sampai terhantuk dekat apa ni, dekat kerusi, bleeding. Pernah pecahkan cermin. Tapi dia tak ada aggression towards kita, tau. Okay. Dia tak ada macam tu punya, yeah, kind of mood masa tu. Kita pun masih lagi okey. One thing buat kita, I tak rasa macam satu susah. I still bawa dia ke mana-mana. Okey, sampai bila dia rasakan macam this is almost beyond our control sebagai ibu bapa. Iman, mungkin sebab kita yang tengok video di Instagram ni macam dengan meltdown di pasaraya, kan, malah kalau ialah ada janji temu dan sebagainya, nak kena orang faham ini situasi yang kalian hadapi dulu untuk memastikan segala-galanya okey, kan. Masa bila yang mula rasa yang sangat sangat sukar berhadapan dengan situasi? Wow, bagi saya masa yang kita dah sedar bahawa kita dah terpaksa mengubah cara kehidupan. Okey. Ya, macam saya punya kerjaya, ya, kerjaya saya kena ubah. Tak boleh buat apa yang kita dah merancang. Kan? Kehidupan kita suami isteri pun terpaksa berubah. Kita tak boleh pergi mana-mana suka-suka, tak boleh pergi jemputan. Tak ada ad hoc. Segalanya dirancang. Okey. Ya, has to be fixed, very rigid, kan. Tak ada tiba-tiba, jom kita pergi tengok wayang, jom. Kita malam ni kita dating, tak ada lah. So cuti tak wujud. Ya. Yeah. So kadang-kadang everything, plan pun boleh. Kalau kita dah plan, last minute dia boleh change. So bila I sedar benda itu, I kata we have to adjust our life. Yeah. Kita terpaksa design satu, orang kata, cara kehidupan evolving around our son. Yeah. Sebab dia boss sekarang. Yeah. Betul lah, cakap terus terang. Itu yang saya selalu cuba tunjukkan in my Instagram. Sebab ramai orang dia tertekan. Keluarga tertekan, suami isteri tertekan sebab anak macam ni, dia tak boleh buat ini, tak boleh keluar, tak boleh ada kehidupan mereka, kan. So that is something that selagi kita tak face that reality, kita tak boleh ada kehidupan yang a very good life. So we try to do that a lot. Sampai begitu sekali. Yeah. Maknanya proses ataupun keputusan ini dia buat secara gradual, berperikat-perikat, atau macam okey, anak kita dah macam ni, let's change things. Bertahun, Eli. Ya, bertahun kita adjust, you know, belajar. Kita pernah breakdown. I know many times kita breakdown. Ramai orang fikir, dia orang boleh lah, dia orang pandai, bagus semua. Sebenarnya tidak. Kita pun manusia.
kita pernah nangis, kita pernah gaduh, pernah stres semua kan. So rasa of juga. Of course, yeah. Okay. Kita manusia kan. Yeah. So I ada saya punya impian, dia ada dia punya impian. Semua itu terpaksa dibubarkan ya, kan? Ya. Yeah. So. Okey. Sambil-sambil kita kongsi ni berbincang ni, ada video yang dikongsikan juga oleh Iman dan keluarganya sama di Instagram, di video wall ni. Ini antara kereta Adam lah di rumah. Nanti kita sembang lanjut sebab sekarang ni Mama Rai di talian. Mama Rai. Ibunya risau ni, duk WhatsApp daripada tadi apa sedang berlaku. Sekarang kita tanya Mama Rai terus di talian. Hello. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik. Ya. Ini Aida apa mak dan ayah. Nak tanya Adam buat apa? Apa dia? Sorry. Adam buat apa di rumah? Adam dia tengah layan dia punya laptop dalam bilik. Okey. Kira dah bangun daripada tadi ke ataupun macam mana? Dia daripada tadi sebenarnya. Yeah. Dia okey, no problem. Okay, semua ya dah tenang sikitlah dengar. Okey, sebagai penjaga kepada Adam juga, kalau boleh saya nak tanyalah boleh. Bagaimana berhadapan ialah menghadapi situasi kalau ada meltdown, kalau dah berlaku perkara-perkara yang di luar jangkaan? macam mana nak cakap selalunya kalau terjadi perkara-perkara di luar jangkaan tu, selalunya kita orang akan, I always be ready lah. Bermakna kena sentiasa anticipate sesuatu akan berlaku, macam tu ke? Selalunya, memang the father and the mother selalu dia orang yang akan be on standby lah. Dah dah prepare, dah mak apak dah tahu what to do. Yeah. Macam saya ni, saya will always be on standby. Sebab kadang-kadang bila tenaga Adam tu terlalu kuat. Jadi kita termasuk Arina have to be on standby lah to help out. Selalu macam itulah. Ya. Okey. Jadi kira on a good day lah kan sebagai penjaga pada hari yang baik tu, bagaimana kehidupannya? Sebab kita contoh kalau saya tengok di Instagram Adam's autism family ni. Yang dramatik tu yang mengesankan. Okey, hari yang biasa tu apa yang berlaku? Oh, hari yang biasa dia happy, dia cute. Dia perangai dia sebenarnya cute. Kalau macam mana orang tengok dekat IG. Okey. Dia sebenarnya seorang budak autism yang sangat lovable. Lovable ya. Dia sangat lovable sebenarnya. Bukanlah dia hari-hari mengamuk, tak ada. Because dia punya perkembangan tu dah makin bagus, daripada hari ke hari. Yeah. Of course, bila dia hari-hari yang ini bagus tu, memang dia sangat sweet, dia lovable. Okay. Dia sangat menyayangi orang-orang yang berdekatan dengan dia setiap hari. Hanya orang macam kami, keluarga ni yang nampak dia punya sweetness dia tu sebenarnya. Dia baik sebenarnya. Saya rasa itu juga yang buatkan kalian ini semangat tu bertambah untuk terus menjaga dan melihat dia membesar dengan sempurna, ya. Ya, sebenarnya sebagai mak angkat kepada Adam. Ya. Dan menjadi tanggungjawab saya sebenarnya untuk membantu sama-sama berkongsi pengalaman dengan orang luar tentang autism. Sebab hanya orang yang tinggal bersama dengan orang-orang dengan kanak-kanak autism akan memahami cara hidup dan lifestyle ataupun realiti sebenar autism sebenarnya. Baik. Okey. Raj, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Kita doakan yang terbaik dan terus berupaya untuk menjaga Adam dan keluarganya dengan sempurna, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Itu dia. Di belakang ni adalah Instagram Rai yang juga berkongsi tentang banyak perkara, termasuk tentang keluarga Adam juga. Okey, berbalik kepada ibu dan ayah. Mahu tidak mahu saya terpanggil untuk bertanya tentang keadaan tangan kalian ini. Oh. Ya. Oh. Kalau boleh kamera tunjuk sikit close up ini keadaan tangan ibu bapa kepada ya. Okeylah ni kan. Itu kira okey ni. Okey. Okey, berapa kerap perkara ini berlaku? Adakah bila set kali meltdown akan ada percakaran dan ya. Ya. Sebab kita cuba kontrol dia. Okey.
takut dia pun takut dia lukakan diri dia juga kadang-kadang dia pun boleh injure himself. Jadi kadang-kadang kita nak pegang dia kan, tak nak apa-apa berlaku kan. Bila dia pun nak lepaskan dia punya anger pun ada juga. Jadi kita pun bertahan juga. Jadi kat situlah. Maknanya sekadar bertahan lah, just being on the defensive side dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang sebab macam tadi ada katanya menggunakan tuala supaya tidak mencederakan. Sekarang kita guna selimut. Ya, sekarang tuala dah terlalu kecil sangat. Sekarang kita guna queen size. Balut dia. Adam dah hampir sama tinggi dengan dia. Betul. Dan kekuatannya bertambah. Adakah itu membuatkan kalian kena membuat satu cara baru ataupun semakin lama dah nampak pattern tu untuk bagaimana nak mengendalikan meltdown dan tantrum dia? Saya dah baru cakap dengan isteri saya, tahun ni saya kena pergi gym. I kena, you know, fit for my son kan. Sebab memang sangat-sangat penat, you know, untuk tahankan dia. Kadang-kadang 15 minit, you know, macam itu. Aggressively holding him down. Bukan senang lah. Dengan fikiran yang tenang tau. Itu yang mencabar. Betul. Sebab kita kalau tengok orang agresif, kita akan agresif. Kadang-kadang kita macam relax, dia datang kan. Dia mengamuk, dan dia injured the hand kan. Bila kita sakit, reaksi kita adalah untuk kan attack balik betul. Ha, tapi tak boleh sebab itu anak kita. So we have to always, you know, even though dah terluka semua, kita kena sabar. Itu memang sangat-sangat susah. Sangat mencabarlah. Tapi kita tahu sentiasa kita ingatkan diri bukan dia berniat nak cederakan kita. Jadi dia memang tak boleh kawal diri. Lepas setiap kali dia dah over, dia sedih, dia akan nangis. Dia rasa macam dia buat salah. So kita kena pula jadi console him, cakap it's okay Adam, we understand you, dan kita faham, it's not your fault, you know. Then dia okay, dia slowly dia okay. Maknanya percubaan berkomunikasi untuk dia, untuk memahamkan dia tu memang ada dilakukan, walaupun dia tidak boleh respon secara ni. Sebab ada satu video yang Iman menyuruh Adam cakap Happy New Year tu kan, mungkin sekadar meluahkan. Tapi bila cuba untuk memahamkan dia yang aggression ini tidak bagus, adakah kadang cuba melakukan itu ataupun dah tahu pattern tu memang akan ada, just let it be, kemudian dia akan rasa macam nampak kesalahannya, kemudian kalian akan berkomunikasi atau macam mana? Dia tahu. Dia tahu benda itu salah. Sekarang dia dah faham. Dia bukan nak jadi agresif tau. Benda macam ni kadang-kadang dia boleh trigger oleh apa-apa saja. Keadaan dia punya surrounding kan. Mungkin dia punya jadual makan kan dah out sikit. Dia tak boleh kawal diri dia. Macam contoh, that's why kita risau bawa dia ke sini. Ini surrounding baru kan. Orang-orang yang dia tak kenal sangat. Then very high chance. Trigger. Boleh trigger benda macam itu. Dia suka benda yang rigid lah. Yang dia dah biasa kan. So that's the situation. I see. Okay, sekarang ni selain daripada Adam, dalam keluarga tu ada Arina dan Ara. Ya. Dengan perhatian dunia terhadap Adam ni, adakah sedikit sebanyak ada nampak adik-beradik perempuan ni sedikit rasa macam terpinggir ke ataupun macam mana? Macam mana mengendalikan situasi macam ni? Ya, memang kadang-kadang I rasa I feel bad. I rasa I tak boleh cakap kesian dekat anak I kan, because dia orang pun semua anak, Adam pun anak kan. Tapi sedikit I ada rasa adalah kita normal, kita rasa ada not fair kat dia orang. Ara memang membesar dengan aggression. Nampak jelas, sangat clear berhadapan compare to Arina. Bila Arina membesar dengan Adam, not match, tak ada difference sangat kan dia punya age factor kan. Jadi Adam pun masa tu tak terlampau aggression, tak ada. Tapi Ara sangat. Sampai kiranya dia tu jenis yang so cool tau Ara. Tapi Arina dia punya proses, of course dia dia rasa terpinggir, dia pun tak boleh nak ajak kawan datang rumah. Kan? Kadang-kadang nak cakap dia, "Eh, you tak ada kawan ke nak datang rumah you ni, raya ke apa ke kan? You ni tak ada kawan ke?" Kadang-kadang I have to make fun of her kan. So dia selalu fikir nanti macam mana kawan-kawan fikir tentang dia. Kan? Perspektif orang kat atas dia. So I as a mother, I feel ada sikit banyak I rasa I kesian pun ada sebenarnya. There's always tell, well, tak apalah, dia different. Dia orang punya cara pembesaran pun lain. Tapi I always cakap dengan Arina, bagi dia more motivation lah. Kalau you tak berkorban, siapa lagi? Betul. Stuff like that lah.
Nothing much kan? Itulah dia. Okey, sebenarnya beribu-ribu soalan bermain di fikiran. Cumalah masa kita, mungkin kita boleh jemput lagi kan masa akan datang untuk kita sembang lebih lanjut. Sebab, yalah, sedikitlah last daripada Iman. Apa yang diharapkan daripada perkongsian Adam's family, Autism family tadi? Itu sebab apa yang isteri saya cakap tadi kan, kita memang nak menonjolkan. Okay, it's a family issue, it's a family affair. Dia bukan autism kerana this boy, that girl. It's the family. Bila seorang itu ada autism dalam keluarga, semua terbabit. Jadi kita nak memaparkan atau menonjolkan kan? It's involve everyone. Keluarga-keluarga yang ada budak-budak autism, kalau kata ahli keluarga dia tak, you know, membabitkan diri, hanya biarkan segala bertanggungjawab kepada seorang ibu dia atau bapa dia, memang sangat-sangat susah, very stressful. I cannot do this on my own. Sebab I ada isteri, I ada my children kan. Itu yang I get them involved as a family. So insyaAllah, it will get better. Yeah, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik dan terima kasih atas perkongsian di laman sosial ini. Dan kita mulai dan lebih mengasihi dan mendoakan Adam juga ahli keluarganya. Dan kita harap nama Iman Wan tu akan kembali ke pusada seni tanah air lepas ni. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh ikuti di Facebook pun ada, di Instagram pun ada, di YouTube, ada YouTube channel juga ya. Ada. Ya, dan kalau Alang-Alang dah berada di YouTube tu, anda cari lagu Cinta Tak Berganti. Tahun 2004, lagu itu lagu Datuk Siti Nurhaliza yang dicipta oleh Iman Wan sendiri. Dan lagu tu bila kita ikuti baik lirik dia, seolah-olah macam berikan semangat kepada keluarga. Kan? It's like there's something so beautiful about the story of the song. Itu yang amazing tentang kalian ni. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Iman, Aida dan juga Mama Rai dan juga Adam, Arina dan Ara, semua kita doa yang terbaik. Kucing ada? Tak ada kucing di rumah? Tak ada. Kucing kena baling. Okey, kita nak break seketika. Kembali selepas ini dengan pelbagai perkongsian. Kita nak terus bersama Fariha ke di luar? Penerbit? Terus ya? Break seketika. Jumpa lagi selepas ini. Kembali semula di Malaysia hari ini, selamat pagi, jam 8 pagi bersama dengan saya Fariha On dan juga Iskandar. Kami berdua bergabung dan kali ini segmen ini akan bercakap berkenaan dengan pindaan bekal anak-anak. Sekarang kan dah masuk sekolah, persekolahan. Jadi banyaklah sebenarnya, ada yang bawa duit, kadang-kadang ibu bagi RM2 tapi bawa bekal. Ada yang bagi RM1 tapi bawa bekal. Tapi kita nak tahu apakah menu yang sebenarnya yang sesuai dan mudah untuk ibu bangun pagi-pagi, bagi sarapan kepada anak dan berkhasiat. Dan ikut pembacaan saya sebenarnya, otak manusia ni akan bekerja 5 kali lebih hebat bila dah bersarapan. Bayangkan, 5 kali lebih hebat. 5 kali lebih hebat lepas bersarapan. Lepas bersarapan. Itu saya setuju. Ibu apa tu, ini mungkin satu keseruan untuk anda lah, untuk menyediakan sarapan untuk anak-anak anda. Dan bersama kita di pekarangan Sri Pentas adalah Chef Khairul Hakimin Muhammad daripada Department. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih. 10 tahun menjadi chef, maknanya banyaklah kepakaran, kemahiran yang telah memasak ini yang telah diperolehi. Dan hari ini kita cakap pasal bekal chef anak-anak ni. Satunya kalau sekolah pagi, ibu kadang-kadang mengantuk tapi perlukan, yalah kan, nak sediakan juga bekal untuk anak. Jadi menu yang terbaik yang ada khasiatnya juga kepada anak apa dia? Baik. Kalau kita tengok apa benda yang kita nak sediakan hari ini, saya banyak kalau kita tengok boleh kata nilai karbo tu sikit, banyak protein. Banyak protein dan itu memang keperluan untuk anak-anaklah. Dan ini satu juga benda ni sangat senang. Prepare sikit pada waktu malam, peram dan kemudian esok tinggal goreng je. Chef sendiri menekankan penggunaan protein berbanding misalnya kalau kita nasi goreng, nasi lemak. Betul. Biasa kita dengar kalau pakai nasi goreng, nasi lemak, anak-anak akan mula mengantuk dan sebagainya kan. Dan biasalah kalau duduk dalam kelas tu memang duduk aja kan. Dan kemungkinan besar boleh berat itu bertambah dan sebagainya. Dan untuk sediakan protein ni, anak-anak lebih cegas, lebih aktif dan sebagainya. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak pun boleh kalau nak bagi sarapan untuk adik, jadi sweet sikit. Penyediaannya malam dah boleh buatlah. Betul. Itu yang bagusnya. Jadi tak perlulah bangun awal sangat. Bangun hanya untuk menggoreng. Okey, ini kita ada hari ini menu dia. Ayam ini dua keping ambil dalam dua keping dada ayam. Kemudian potong buat seperti jejari.
letak dalam satu cawan susu segar, hmm, dan kemudiannya buat perahan lemon dan lebih kurang dalam separuh biji. Okay. Perah je terus. Gaul-gaul sekejap dan terus letak dalam peti ais. Susu segar tu boleh low fat ataupun green? Boleh, tidak boleh. Kisah. Pilihan lah. Letak dalam peti ais, lepas tu kemudiannya esok barulah kita prepare yang lain. Baik, jadi kita boleh, chef boleh tunjukkan cara boleh, ya? Boleh, tak ada masalah. Apa nama menu ni, chef? Kita dah biasa viralkan ni, ayam butter meat, ayam butter meat. Mm-hmm. Itu untuk orang dewasa. Yeah. Okay, yang ni untuk kanak-kanak. Baik. Dia tak ada pedas, dia tak ada guna bawang apa benda semua, tak ada. Okay. Kita hanya prepare dia punya butter meat. Sebenarnya butter meat ni kita boleh beli, memang dah memang sedia. Cuma di rumah kita boleh buat sendiri. Mm-hmm. Hanya ambil satu cawan susu. Susu segar. Susu segar dan tambah dengan separuh perahan lemon. Separuh separuh lemon. Separuh biji. Okay. Nah, senang. Baik. Okay. So, ada ni perlu dimasukkan garam atau? Tak payah. Memang kedua ramuan itu saja. Betul, itu saja. Okay. Dan jadi, ianya juga boleh dibakar. Kalau sekiranya tak nak goreng. Kita memang nak jaga kesihatan. Bakar terus di oven dan selepas dah siap tu, okay, terus bakar. Okay. Silakan, chef. Okey. Saya terus hidupkan api. Okey. Di sini ada serbuk oregano. Oregano dan juga garam. Okay. Kenapa guna serbuk? Sebab takut kalau guna yang kasar tu budak-budak tak nak makan kan. So kita guna yang serbuk lah. So gunakan butter. Ni butter. Butter, betul. Satu sudu lah ya. Lebih kurang dalam satu sudu, hanya sekadar untuk beri apa? Beri pelincir kan. Untuk serbuk oregano dan juga garam, terus masuk dalam serbuk roti. Inilah serbuk roti. Serbuk roti. Breadcrumb. Dan breadcrumb ni ada dua. Satu yang kuning, satu yang putih. Okey. Untuk bagi anak-anak makan, dia mesti nak macam rupa nugget. Warna, kan? Jadi, terus ambil itu. Ini pun sekarang dah dijual di pasar raya. Hanya gaul sahaja. Tapi kalau kita boleh letak lada suar sikit ke? Boleh. Lada putih sikit boleh, ke, letak berapa pedas. Kan? Kalau untuk sediakan untuk diri sendiri, sedap juga letak lada suar kan. Letak paper semua kan. Ya. Betul. Jadi ambil terus ayam ni. Hanya terus gaulkan je. Oh. Okey. Dan terus, ini untuk memastikan kerangupannya lah. Betul. Senang tak? Senang. Ini saya rasa dalam 5 minit mak-mak memang dah boleh sedia dah. Ini kalau mak-mak dia masukkan je banyak-banyak kan, terus letak kan. Maknanya kalau kita menyediakan bahan ayam, susu segar dan juga lemon ni, ini saja yang diperapkan. Betul. Esok pagi terus golek-golek dalam ni. Sungguh. Itu je. Kalau di rumah saya, sorry. Kalau di rumah saya memang ini dah memang prepare. Oh, dah siap-siap. Jadi esok pagi orang rumah memang terus je. Chef berapa orang anak, chef? Sorang. Dah jawab apa? 6 tahun. 6 tahun. Dah sekolah lah kan? Dah sekolah. Ha. Jadi hari-hari nak bekal. Hari-hari. Jadi ini antara menu untuk Ain ni, betul, Nur Ain. Betul. Kenapa kita apa ni? Rendam dalam butter milk ni. Ayam akan jadi jauh lebih moist. Oh ya. Dan kalau kita rasa ayam ini beza sangat dengan ayam goreng biasa. Dia memang kita rasakan lembutan dia dan budak-budak enjoy sangat makan. Biasa budak-budak nak makan yang yang tulang kan? Maksudnya isi tak banyak kan? Ini anak-anak akan enjoy. Tapi dari segi rendamannya harus memang dilakukan semalaman ataupun paling cepat berapa lama? 2 jam. 2 jam lah. Okay. Saya memang ada stok ini. Esok pagi goreng je. Untuk chef juga. Boleh untuk Brian, join sekali lah. Tapi ayam ni boleh makan dengan nasi juga. Nasi. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang biasanya ada, macam anak saya dia tak boleh, dia kena nasi. Yeah. Kalau tak ada, sedih gigil. Jadi ni boleh jadi kan hidangan sampingan lah. Di samping nasi tu. Ini mudah sebenarnya kan? Mudah sangat-sangat. Saya terfikir kalau butter chicken yang kita tahu tu, butter milk tu memang berkuah dan sebagainya. Tapi ini digoreng. Saya terfikir macam mana rasa dia kan? Jadi kalau minyak, boleh pakai ke memang kena pakai butter juga? Boleh pakai minyak. Boleh. Tak ada masalah. Mulah pula. Boleh. Maknanya minyak tu kena sikit ke ataupun sedikit saja. Sekarang ni popular dengan, tak perlulah rendam. Betul. Sekarang ni popular dengan air fryer semua kan? Pun boleh guna. Okay. Tak ada masalah. Kalau di rumah kami, biasanya kalau dia dah puas dengan goreng, kami akan mula bakar. Okey, bau dia dah naik. Tapi kalau bakar, macam mana? Suhu dia lebih kurang 180. Bakar dalam 20 minit. Lama sedikit. Lama sikit lah. Tapi is bau dah naik? Ya. Yeah. K-
kalau dibekalkan uh-huh. anak dengan menu ini. Ini saja ke ataupun ada tambah roti ke apa ke? Mungkin boleh jadikan sandwich sebab ke? Betul. Kanak-kanak kan dia suka kepelbagaian dalam satu bekal. Betul. Biasanya kalau dalam bentuk bento tu ini memang banyak, ini memang banyak. Lepas tu kita letak satu keping roti, letak mayonis, letak chili sauce. Okey. Itu adalah buah susu apa ni, susu kotak kan. Saya boleh cakap pasal bento. Itu dia dapat inspirasi masa ke Jepun ke apa? Biasa masa travel, betul. So ini antara ini inspirasi satu yang diperolehi lah masa travel ke Jepun ya. Sungguh. Okey. Sebab orang Jepun ada bento bekal-bekal tu kan, sungguh. Ada pelbagai kan. Yeah. Dan mereka memang pelbagaikan sungguh-sungguh. Dan bento tu kalau kita kat sini kita lebih utamakan bagi anak-anak. Dekat Jepun bento tu orang dewasa yang sungguh kan, mereka di pejabat buka bento. Dan boleh juga kalau nak gunakan macam seafood tak ada masalah. Oh boleh. Daging pun boleh tak ada masalah. Cuma anak-anak memang dia akan enjoy makan ayam kan. Okey. Chef ni tak masak lagi lah. Sikit lagi. Lama. Tak apa, nanti kita boleh rasalah letak dalam bekas makanan. Ya, sekejap lagi kita akan bersama dengan chef. Tuan, masa tidak mengizinkan kita kena pas terlebih dahulu kepada Eli Iskandar di dalam studio. Baik. Untuk topik selanjutnya di mana rakyat Malaysia perlu biaya bil hospital. Ya, ingin mengetahui keadaan terkini Muhammad Razi di Amerika. Amerika Syarikat, silakan Eli Iskandar. Okey, terima kasih rakan tugas di luar dengan hidangan yang nampak menyelerakan. Baik, kita kembali ke dalam studio untuk bincang tentang perkembangan yang kami bawakan pagi tadi. Jadi sekarang ini bercerita tentang seorang rakyat Malaysia yang berusia 56 tahun menerima rawatan berikutan serangan jantung ketika melawat keluarga anak sulungnya di Arizona, Amerika Syarikat baru-baru ini dengan kos keseluruhan mencecah RM821,000 Malaysia bersamaan dengan 205,000 lebih dolar Amerika. Nama beliau ialah Muhammad Razi Abdul Hadi, berusia 50 tahun. Tadi kita dah tunjukkan video yang memaparkan harapan dan sebelumnya dapat diterima bantuan daripada orang ramai untuk meringankan beban beliau ni, mengendalikan kos yang cukup tinggi ini. Kita nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang situasi sekarang bersama dengan menantu beliau di talian sekarang, Abdul Rahimi Abdul Rahman. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, okey je. Ya. Sekarang berada di mana secara spesifiknya? Sekarang saya spesifiknya berada di Tempe, Arizona. Sebab saya belajar kat Arizona State University. Okey, belajar di Arizona State University. Rahimi, kalau bolehlah dengan apa yang berlaku dan kemudian menjadi tular tentang situasi bapa mertua ini, perkembangan terkini sekarang bagaimana? Perkembangan terkini kalau kesihatan, alhamdulillah bapa mertua saya makin sihat. Kira dia boleh jalan sendiri semua. Sebelum ni dia kena kita kena papah dia bawa pergi tandas, papah dia bangun daripada katil. Alhamdulillah sekarang dia boleh bangun semua sendiri. Cuma dia cepat penat. Dia jalan hari tu lebih kurang 200 meter pun dia dah tak tahan sebab jantung dia lemah. Okey. Sebelum ini pernah berlaku situasi sebegini ke? Ataupun ini kali pertama kena serangan jantung? Ini kali pertama. Sebelum ni dia memang tak ada apa-apa sakit. Ada kena mengena dengan jantung. Lepas tu doktor pun memang kata badan dia memang semua sihat. Semua tiba-tiba jantung dia nak berhenti. Okey. Jadi itu yang mengejutkan semua tu ya. Ya, betul. Okey, kita tahu di Amerika Syarikat ni perubatannya boleh dikatakan tip-top dengan kepantasan dan sebagainya dan kosnya memang kita tahu tinggi. Jadi bagaimana keadaannya sekarang dari segi sumbangan yang diterima untuk membayar kos perubatan ini? Alhamdulillah sekarang lebih kurang 230,000. Okey. Kita orang dapat kumpul alhamdulillah. Tapi kami masih tak dapat nak bayar total bil penuh kepada hospital. Kami masih berbincang dengan pihak hospital. Nak kata ini jelah jumlah duit yang kami dapat kumpul. Okay. Ini jelah saving yang kami ada. Harap dia boleh terima apa yang kami ada itulah. Tapi sebelum tu kami nak bayar juga doktor-doktor. Macam sebab bil dekat Amerika ni berasingan. Doktor dan
hospital berasingan. Ya, betul. Jadi macam minggu lepas kita orang dapat dua bil daripada dua doktor yang berasingan. Satu tu lebih kurang $4,000. Okey. Satu lebih kurang $3,000. Jadi biasanya doktor tak boleh bagi kurang sebab tu gaji untuk dia orang hidup kan. Ya. Jadi kita orang punya plan nak bayar doktor-doktor semua dulu. Dengan duit yang tinggal, lepas tu kita akan bincang dengan pihak hospital. Okey, setakat ni bagaimana perbincangan? Adakah kalian ialah sebab dah lama bapa mertuanya berada di Amerika Syarikat rindu nak pulang ke tanah air kan? Adakah diberikan setakat ni diberi kebenaran untuk pulang dan menyelesaikan jumlah itu secara berperingkat-peringkat atau macam mana? Setakat ni kami ada bincang dengan hospital tapi hospital tak ada kata putus lagi. Jadi berdasarkan pemahaman kami, insya-Allah bapa mertua saya boleh balik Malaysia. Boleh balik ke Malaysia, okey. Tak tahu sebab tak tahu boleh balik ke tak sebab ada kemungkinan dia mungkin boleh ditahan dekat immigration. Sebab hutang bil hospital yang terlampau tinggi. Kami ada bincang dengan pihak konsulat. Dia orang kata mungkin tak ada masalah tapi sebelum ni pun bil tak adalah setinggi macam tu. Jadi tak tahu boleh balik ke tak macam tu. Adakah ketika dirawat itu kalian dimaklumkan tentang jumlah bil itu ataupun dimaklumkan yang kos ini mengambil jumlah yang begitu tinggi ataupun sebab keadaan kecemasan kan lakukan apa yang diperlukan dulu? Masa tu kami saya memang tahu sebab anak saya pernah jatuh dekat taman permainan. Okay. Dia jahit 9 jahitan pun kena $3,000. Itulah dia. Jadi saya memang tahu memang mahal. Tapi masa tengah kecemasan masa tu, dia mak mertua saya bincang dengan pihak hospital kata jangan risau. Dia orang ada program yang boleh cover semua kos ni. Tapi lepas bapa mertua saya keluar, dia kata alamak, korang bukan warga negara US. Jadi korang tak termasuk dalam program ni. Jadi sekarang masa tu ingatkan boleh di-cover dalam program tu. Tapi akhirnya terpaksa tanggung semualah. Okey, adakah sebarang proses mengikut melalui undang-undang yang boleh dilakukan sebab disebutkan oleh pihak hospital kalian boleh kos boleh ditanggung, kemudian tiba-tiba mereka boleh kata sebenarnya kalian tidak boleh diletak di bawah program itu kerana bukan rakyat Amerika Syarikat dan sebagainya. Adakah boleh menjadikan ini satu hujah untuk dibawa ke mahkamah dan sebagainya? Itu kami pun tak pernah terfikir. Cuma sebab masa dia orang cakap program tu pun family mertua saya dia orang tak terima apa-apa black and white daripada mereka kan. Okay. Cuma dapat daripada cakap mulut masa nak to sign nak buat proses-proses nak selamatkan bapa mertua saya. Yalah, sebab masa tu dalam betul-betul keadaan kecemasan kan, tak sempat nak berfikir dan buat penilaian ya. Bolehlah sebab masa tu antaranya kalau tak buat kira meninggal. Buat insya-Allah boleh selamatkanlah. Lagipun itulah dia antara buat ataupun tak buat je. Itu aja. Okey. Ya, jadi ialah maknanya untuk menyelamatkan nyawa teruskan dahululah ya. Okey, Rahimi, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan terbaik kalau ada sebarang perkembangan positif pastinya nak dikongsikan juga kepada semua yang menunggu dan terutamanya yang telah mengulurkan sumbangan ya. Okey, saya terima kasih sebab menjemput saya bercakap dan juga ucap terima kasih kepada semua yang membantu sebelum ni dan yang akan membantu selepas ini jugalah. Ya, baik. Kita doakan yang terbaik dan kirim salam kepada family di sana. Okey. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rahim Ibn Rahman, menantu kepada Muhammad Razi berusia 50 tahun yang mengidap ataupun yang terkena serangan jantung ketika berada di Amerika Syarikat di Arizona talian kita tadi. Kita berhubung dari Arizona, Amerika Syarikat. Dan ini nombor akaun bank yang tertera di kaca TV ini sekiranya anda terpanggil untuk menghulurkan bantuan, silalah berbuat demikian. Dua akaun bank untuk membantu meringankan situasi kewangan Cik Muhammad Razi Abdul Hadi yang jumlah keseluruhan kos
rawatan ialah RM821,026. Kesemuanya sebahagian telah pun berjaya dilunaskan dan sekarang ini kerisauan mereka ialah untuk pulang ke tanah air kerana khuatir ditahan disebabkan belum melunaskan bayaran. Kita harapkan segala proses ini berjalan dengan baik dan dipermudahkan segala urusan. Okey, Malaysia Hari Ini update seketika. Selepas ini kita nak bersama dengan seorang artis yang tadi buat soundcheck pun saya terpersona dengan suaranya. Kita akan sembang lebih lanjut dengan beliau dan tanya perkembangan terkini dan difahamkan sejak berhenti daripada bertugas sebagai boleh kata kaki tangan kerajaan ke? Ya. Tidak balik bekerja, terus menyanyi sampai sekarang. Okey, Ibnu Rizal akan bersama kita selepas ini di Malaysia Hari Ini. Hot FM. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, boys. Okay. Yes. I'm so excited now. What would you do? You're driving on the Karak Highway at midnight alone. Your car breaks down. Okay, first of all, I will turn the radio to search for Al-Quran. Al-Quran, bacaan. Al-Quran, the recitations Al-Quran. Yeah. Why are you doing that? Baca, to keep you calm? To keep me calm. Right. And to make sure I'm safe from the ghosts. Oh. You sure lah? If syaitan heard Al-Quran, you will menjerit tau. He would run away. Syaitan will run away. Kau tak? So, and then, I'm not syaitan. Just only evil. And then, I will dial 999. I'll die. Yeah, you have to pronounce it. Because just now I thought I heard you say, I will die. Yeah. I will dial 999. And asking for help. Then I will... Waiting for help. Why you need to wait like this? Berpeluk tubuh. You cannot wait like this. why you should? Because I still listening to the Al-Quran. So I will do this to make me calm. That's me. Wow. It's a fake statement. We'll get to you soon. Because I'm just so interested. I just want to find out what people do when they're stuck at midnight in the middle of the country. Yes, don't worry. Allah will help us. Baguslah macam ni. Kalau kita tak rosak tabi kita tak buat. Show me the way. Itu Maizid. All right. Thank you very much. I'll make my notes and I will check with you tomorrow. All right, teacher. Yes. Okay. Hot FM. Baik, masih lagi menonton Malaysia Hari Ini. Tadi kita dah pun siapkan menu buttermilk chicken dengan Chef Khairul Hakimin ni. So sekarang kita nak memilih bekas yang sesuai pula. Kita dah ada menu yang sesuai untuk anak-anak kita untuk bawa bekal ke sekolah. Tapi bagaimana pula pemilihan bekas? Kadang-kadang kita rasa kita hanya menilai melalui bentuk dan saiznya. Bolehlah, sesuai dah Chef. Walhal sebenarnya ada beberapa perkara yang kita perlu ambil kira untuk memilih dan membeli bekas makanan. Apa pertama sekali tipsnya, Chef? Tips yang pertama, masa nak beli je tu, tengok di bahagian belakang. Okay. Di bahagian belakang ni memang ada nombor. Nombor yang tertera, dia ada lambang anak panah. Tiga segi tu dalam tu ada nombor. Okey. Yang ni boleh kita extreme close up sikit. Boleh nampak ni. Dan nombor-nombor ni ada istilah masing-masing. Ada nombor 1 sampai nombor 7. Biasanya untuk anak-anak dan boleh untuk tahan panas. Okay. Sampai 90 darjah, 85 darjah. Nombor 5. Nombor 5. Dikira sebagai PP. Polipolisterina. Lebih kurang macam tu. Memang boleh tahan panas. Maksudnya kalau pagi-pagi kita sediakan breakfast, nak bagi anak, pakailah yang ini. Ada yang meragukan. Contoh, kita nampak yang jenis lock macam ni, tapi di bahagian belakang tak ada nombor. Tak ada nombor. Biasanya yang ini saya hanya gunakan untuk bahan-bahan kering je, untuk kita simpan benda-benda biasa sebagai macam stok rempah, stok makanan dan, dan kita tak gunakan untuk letak bekal. Maknanya bekas ni masih boleh digunakan. Cumanya tak sesuai untuk jadi bekal untuk makanan anak-anak yang panaslah. Sungguh. Yeah. Dan bekal yang begini, tempat yang begini untuk
untuk tak nak bagi udara tu, eloklah letak untuk kat dapur sahaja dan sebagainya. Memang betul lah, kita memang sangat suka bento kan. Macam dia nampak lawa kan. Tapi tolonglah tengok di bahagian belakang. Tengok belakang. Ini antara yang sering kita lihat lah kalau kita pergi kedai dan sebagainya. Dan saya sini tengok memang ada nombor 5 PP, polyprena eh. Sungguh. Okey, dan ini yang boleh samat. Tapi 5 itu mewakili satu justifikasi temperature dan sebagainya. Sungguh. Dan adakah ini sama untuk dipanaskan semula atau bagaimana? Sungguh. Nombor 5 tu juga biasanya kita boleh panaskan di microwave. Okey. Cuma guna beras ni. Masuk boleh je. Tak ada masalah. Cuma sebaik-baiknya kita panaskan dengan keadaan dia bertutup. Okey, bertutup. Maksudnya kalau kita gunakan yang bekas begini, jangan panaskan begini. Maksudnya biar dia bertutup. Supaya radiasi itu tak terkena kepada makanan. Dia masih berada dalam dia. Cuma bila kita buat nak panaskan makanan dalam 30 saat itu dah cukup dah. Sebab kalau kita ambil terus makanan dia untuk bekal sekurang-kurangnya benda tu dah suam. Jangan masih dalam keadaan panas. Kan kita tak tahu apa efek jangka panjang kepada anak-anak. Selain daripada nombor 5 chef, apa nombor lagi yang kita boleh yang saya ingat boleh tengok dekat dalam laman web Kementerian Kesihatan. Kalau saya tak salah ada nombor yang memang tertera nombor 6 kalau saya tak salah, memang kita tak boleh guna langsung untuk buat bekal. Okey. Dia lebih kepada kita guna sekali dan terus buang. Pakai buang terus. Jadi masa kalau kita nak beli tu pastikan juga memang kena semak kot macam mana pun, yang paling penting paling selamat nombor 5. Paling selamat nombor 5 betul. Kalau nombor 2 3 yang selain tu dia ada tunjuk apa kandungan di dalam bekas kandungan plastik tersebut. Sama ada ia boleh digunakan pada waktu panas atau tidak. Boleh guna. Maknanya kalau misalnya ibu-ibu nak jadikan bekal untuk anak-anak, nombor 5 tu paling selamatlah. Tak perlu fikir yang lain untuk bekas makanan. Selain daripada nombor 5 tu elakkan daripada meletakkan makanan panas. Sungguh. Satu lagi, kalau macam ni memang kita ragu-ragu kan. Tak ada langsung nombor ni. Tak ada langsung nombor. Betul. Tapi memang orang popular guna sebab dia kedap udara. Kedap udara. Tapi untuk anak-anak tolonglah jangan guna. Simpan biskut je. Sungguh. Simpan biskut boleh eh? Biskut yang dah sejuk semua kan boleh lah untuk. Tapi kalau kita cakap pasal pemanasan semula makanan ni, banyak mitos yang kita dengar terutama sekali yang melibatkan microwave sendiri. Pandangan chef sendiri sebagai seorang chef, adakah makanan itu selamat dimakan kalau di microwave kan? Saya sendiri pun saya memang panaskan menggunakan dapur. Kalau sekiranya memang nak cepat sangat, saya memang akan panaskan juga, cuma saya akan pastikan ianya bertutup. Pastikan dia bertutup dan kita panaskan. Dan maksimum dalam 30 saat. Kalau gunakan microwave, ada setengahnya nak cepat. Kadang-kadang lauk, katalah lauk tengah hari nak makan malam, letak dalam mangkuk begini, betul-betul masuk. Betul. Boleh? Benda tu boleh dan ia panas. Namun kita tak tahu dari sudut masalah kesihatan akan datang. So, dari segi radiasi. Betul. Sebab biasa buat tu. Lauk nak cepat, letak dalam. Mop, ambil, tetek, buah. Ambil best panas. Saya selalu takut untuk makan makanan yang keluar dari microwave. Saya memang ada radiasi itulah. Saya ada stigma yang satu saya tanya tadi. Yang ini memang sangat bagus untuk untuk microwave. Saya memang ada yang saiz besar dan sebagainya. Just tutup dan guna untuk microwave. Dan saya biasa guna tak lebih pada 2 kali. Dua kali dah saya tak nak guna dah. Tapi ini pun sesuai juga kalau nak bawa bekal anak kan. Kadang-kadang kita bagi anak bawa dia pergi sekolah tinggi. Oh, itu perang lah. Harganya mahal. Kan? Betul. Jadi, untuk selamat beli macam ni pun dah selamat. Selamat dari segi kesihatan. Ya, kan? Dan ekonominya. Itu adalah spesifikasi di skrin. Sungguh ada nombor 1 sampai nombor 7. Beberapa kumpulan lah daripada nombor 1 sehingga nombor 7. Seperti 5 dianjurkan sebagai yang paling selamat. Itu di skrin. Dan kalau di belakang ni, yang paling murah ni kan, semua ada nombor 5. Yang mahal pun ada nombor 5 juga. Dan ia ada juga mitos duk cakap kata 5 ni boleh guna 5 kali. Tidak. Dia ada sebab maksud yang lain. Bentuk tiga segi macam pusingan kan? 5 kali pusingan kan? Tidak. Dia ada maksud yang berbeza. Okey. Tapi kalau kita tengok dari segi nombor sendiri, melalui pembacaan saya tidak. Paling tinggi pun mungkin 90 darjah. Betul. Tidak ada yang sampai 100 darjah. Betul. Jadi itulah kata kalau untuk bekal sebaik-baiknya suamkan dahulu, sejukkan sekejap, barulah masukkan dalam bekal. Jangan dalam baru je kita dah siap masak nasi goreng terus letak kan. Memang efek dia dalam jangka masa panjang kemungkinan besar boleh jadi pada masalah kesihatan kepada anak-anak. So kita cuba-cuba elakkan. Mesti dalam keadaan dia suam. Okey, tadi chef dah tunjuk dah menu ni dah jadi dah. Kita nak rasa betul ke sebab daging ayam tu bila dia rendam dalam apa? Susu segar dan juga lemon tu rasanya lain. Kan, lembut.
Berdebar pula. Berdebar, chef. Macam juri pula. Boleh ke sepanjang petang? Ada garpu ke sudu? Ada sudu. Tak ada, tak apalah. Bismillah je lah. Makan macam nugget. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, dah penubik. Sedap. Sedap. Betul. Dagingnya sangat lembut. Moist. Terasa, eh? Butter dia. Rasa lemon dia pun. Lemon dia pun juga terasa. Jadi anak-anak memang rasa lembut tu yang anak-anak suka, kan? Nak tambah ke? Tak. Saya nak masuk anak bekal. Tak payah. Baik, terima kasih kepada Chef Khairul Hakimin Muhammad. Terima kasih juga. Berkongsi kita mengenai menu yang sesuai untuk dibekalkan kepada anak ini, Facebooknya boleh ikuti sebab chef juga melakukan kelas untuk belajar masak. Yes. Buat coklat, buat kek, apa-apa sajalah kalau nak berniaga kat kedai. Sri Putra, boleh. Cukup. Di Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Baik. Alhamdulillah. Kita selepas ini, terima kasih banyak chef. Kita selepas ini akan kongsikan satu bingkisan. Ya, mengenai ubi tonyo. Di Pasir Pekan, Terengganu. Laporan disediakan oleh Kelantan. Pasir Pekan. Kelantan. Laporan disediakan oleh Muhammad Rizam Sardi. Saksikan berita ini. Setiap kali tiba musim tengkujuh di Kelantan, pelbagai makanan yang hanya muncul ketika musim ini boleh diperolehi orang ramai dengan mudah. Antaranya adalah ubi tonyoh atau ubi parut. Namun tidak ramai yang menyedari ubi tonyo hanya enak dimakan ketika musim tengkujuh. Bagi Muhammad Syukri Muhammad Nasir, ubi tonyo biasanya dimakan dengan isi kelapa parut yang sudah dimaniskan dengan gula. Ia antara salah satu makanan yang digemari sejak turun-temurun. Malah ia sudah terkenal sekian lama dan mungkin begitu asing bagi generasi baru. Mengembalikan nostalgia makanan tradisional ini, Muhammad Syukri turut menyediakan menu istimewa ubi tonyoh di gerainya. Idea ini datang selepas mengadakan perbincangan dengan isterinya, Norma Ahmad Rajab, serta ahli keluarga yang lain. Pada mulanya, Syukri yang hanya mahu mencuba nasib menjualnya, namun tidak sangka ubi tonyoh mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan masyarakat setempat. Makan ni musim banjir tu, sebab kalau musim banjir tu kita kira tak boleh nak lari, tak boleh nak pisah. Ubi kayu dengan musim banjir. Memang kalau dia musim banjir, ubi kayu. Tak ada dah benda lain. Menurut Muhammad Syukri, bekalan ubi ketika musim banjir tidak menjadi masalah, tetapi bekalan kelapa pula yang berkurangan. Walaupun perniagaannya bermula pada jam 2 petang, namun permintaan yang diterima cukup baik. Je masa banjir, memelah orang cari. Kalau musim panas ni slow sikitlah. Ada telur. Dia makan musim banjir. Setiap hari dianggarkan 30 kg ubi tonyoh terjual di gerainya walaupun dengan bekalan kelapa yang terhad. Muhammad Syukri berharap makanan tradisional ini akan terus mendapat perhatian, terutamanya bagi generasi baru. Atau gemar titis kenangan
yang bernama pengalaman. Siapakah di antara kita dengan rela menjadi pendusta? Siapa terdulu membina harapan, dan siapa yang memusnahkan impian tanpa sebab dan alasan? Kau mainkan perasaan bagai taufan tiba-tiba datang dan menghilang. Kalangan bayang-bayang masa nan silam, ada ketika terbawa-bawa oleh rasa mimpi yang tak sudah. Siapakah di antara kita dengan rela menjadi pendusta? Siapa terdulu membina harapan, dan siapa yang memusnahkan impian tanpa sebab dan alasan? Kau mainkan perasaan bagai taufan tiba-tiba datang dan menghilang. Kalangan bayang-bayang masa nan silam, ada ketika terbawa-bawa oleh rasa mimpi yang tak sudah, oleh rasa mimpi yang tak sudah, oleh rasa mimpi yang tak sudah. Tak sudah. Ibnu Rizal sama kita. Selamat pagi hari ini. Assalamualaikum. Ramai peminat hari ini. Ramai peminat. Silakan. Daripada security sampai ke kru semua di dalam studio. Lagu yang mengimbas kembali ni kan kenangan. Tapi beliau cakap, berubah muka Ibnu Rizal. Bukan muka je berubah. Semua berubah. Siap kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagu tu Is ni lahir tahun 1991. Tapi dia kata lagu tadi tu lagu wajib ketika karaoke. Saya mula dengar lagu tu pada usia 16 tahun. Tapi janganlah sebenarnya nyanyi. Walaupun lagu tu dinyanyikan ketika awak belum lahir lagi lah. Okey, maknanya lagu tu memang malar segar sampai ke sekarang. Sampai sekarang. Lagu tu direkamkan pada tahun 1988. 88. Ya. 88. 20. Darjah satu saya. Darjah satu? 30 tahun dah. 30 tahun dah. Bila maknanya kita semua di sekolah rendah dan ada belum lahir lagi. Okey, ketika itu kita nak mengimbau kenangan era 80-an, lewat 80-an.
kalau misal kata ketika itu, sebab sekarang ni abang mesti tengok situasi artis sekarang kan dengan social media dan sebagainya. Kalau social media ada ketika itu, adakah kalian akan begini juga ke ataupun lain? Mungkin lain daripada lainlah kan. Lain. Ya. Macam ketika dulu macam kami dulu tidak dibantu sangat oleh media sosial sekarang ni kan. Ya. Dan jadi kami dulu berusaha memang tahap yang agak kritikal lah. Macam ni, kita ni terpaksa berusaha sekeras mungkin lah untuk dapat duduk di dalam persada ni. Dari segi saingannya bagaimana? Saingan kita dulu adalah kompetitif atau macam dulu macam kami, memang persaingan agak hebat walaupun tidak ramai, tetapi dia orang punya equality yang membuatkan kita terpaksa berlumba-lumba untuk mendapat tempat di hati minat-minat tu. Okay. Itulah dia. Kami ada terbaca. Nama-nama besar-besar kan. Lepas tu Siti Fairuz. Betul? Ya. Kami ada terbaca berkenaan dengan bagaimana sebenarnya Ibn Reza berkorban bila mengambil keputusan untuk menjadi seorang artis. Maaf kalau saya gunakan perkataan ini, pernah gelandangan tidur di bawah jabatan. Mungkin Itu peringkat permulaan dulu. Sebelum saya datang ke Kuala Lumpur ni, saya ada satu tujuan saya. Saya keluar ke Kuala Lumpur bukan untuk saya mencari kerja. Saya nak menjadi seorang penyanyi. Jadi maknanya disebabkan tarikkan nak menjadikan semangat ini seorang penyanyi itu, saya pernah menjadi gelandangan. Lebih kurang dalam 3 bulan macam tu. 3 bulan lama tu. Pasal saya tak dapat tempat untuk masa tu saya tak tahu nak apa. Datang ke KL. Tak jumpa siapa sebenarnya. Ke KL saya tak ada selama mara kan. Jadi saya macam tu duduk bawah jematan lah, duduk bawah mana-mana lah. Saya pernah kerja macam kerja lap motor, kereta apa semua kan. Pernah kena tangkap. Orang urine test apa semua. Tapi saya tahu saya memang bukan ni kan. Tapi semangat saya kuat. Saya nak jadi seorang penyanyi. Sampai satu peringkat, jadi maknanya saya pernah jumpa orang macam mana dia penyanyi. Dia kata sebelum kau nak pergi ke KL ni, kau kena bertapak dulu di KL. Kau mesti buat apa saja kerja dulu untuk survive ke, untuknya. Dan jadi macam ni kan. Dia kata, itulah. Jadi dalam masa yang sama tu, saya fikir jugalah masa depan tu macam mana kan. Ramai yang mikir dia kata, kita ada sijil yang sedikit ni. Cubalah mohon pekerjaan dulu. Dalam masa yang sama nanti, boleh ni. Macam itulah. Macam ini fasa sebelum bekerja dengan Bandar Raya lah. Sebelum boleh bekerja lagi lah. Okay. Maknanya saya baru sampai ke Kuala Lumpur lah. Macam tu. Pernah tak terdetik masa itu ada yang, okey lah. Putus asa lah, balik. Tak pernah. Pasal saya punya perangai, saya punya sikap, saya akan buat benda tu sampai benda tu jadi, baru saya puas hati. Selagi tak jadi, saya tak akan berhenti untuk mencuba macam tu. Ya. Sebab kalau zaman sekarang ni, kalau dia tak ada apa-apa pun, setidaknya dia boleh letak video dia menyanyi di YouTube ataupun di Instagram kan. Dulu tu macam mana nak bagi tahu satu KL ni saya ni saya boleh menyanyi. Saya dulu menyertai banyak pertandingan. Tapi pertandingan tu kita tak boleh pergi pertandingan yang macam yang orang ni saudara aku nak ambil. Kita kena ambil satu pertandingan yang berprestij lah. Maknanya kita pergi macam bintang RTM, saya masuk top Malaysia, mana seluruh Malaysia orang masuk. Saya pernah masuk top Malaysia ni, saya ingat lagi Ben Aden tu, belum lagi makan nama Ben Aden tu. Kami masuk bertanding kan. Jadi di situlah kita bersaing tu. Jadi terlepas tu masuk lagi pertandingan, sampai saya masuk pertandingan bintang RTM. Bintang RTM telah mengorakkan langkah saya lah. Untuk saya terus menjadi seorang penyanyi lah. Bila saya masuk bintang RTM, baru saya dapat offer daripada Alarham Datuk Anang Buasan untuk buat album. Masa tu saya dah tak bagi peluang lagi lah, saya terus ambil je lah, saya tak fikir apa lagi lah. Adakah arwah Adnan merupakan individu pertama yang sebelum approach. Tu ada tetapi ala-ala nak ambil macam tak ambil, tapi dia ada tunggu saya tak mau tunggu lagi pasal saya nak dapat cepat benda tu. Jadi itu percaturan yang berbaloilah ya. Berbaloilah rasanya. Dengan lagu-lagunya yang sampai sekarang. Semasa saya jadi recording artist tu, masa tu saya masih lagi bekerja, masih dah bekerja dengan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi dalam pada tu saya dah dalam dilema jugalah kan. Saya macam mana, saya fikir masa depan saya ni terletak di mana yang sebenarnya. Di tangan saya ke ataupun di kerjaya saya ke ataupun di karier saya. Jadi saya buat satu nilah, satu keputusan yang muktamad. Saya yakin dengan bakat saya berhenti dengan Dewan Bandaraya. Saya rasa
maknanya masa depan saya dalam tangan saya. Itulah saya punya fikiran. Katanya dapat nasihat juga daripada Datuk Bandar ketika itu. Masa tu Datuk pun fikir, Datuk Bandar, Datuk Tan Sri Alias Omar masa itu dia beri sokongan. Kalau awak sayangkan bakat awak, awak berhenti. Kalau awak rasa apa yang awak perjuangkan selama ni macam ni, awak teruslah bekerja, dia kata. Itu saya fikir balik semula. Saya memang berjuang untuk menyanyi ni lama kan. Saya rasa masa depan tu dalam tangan kita, bukan kita, bukan negara ni kan, dalam tangan orang ke apa ke. Tuhan pun tak pernah memberi jaminan kat dia. Kata Tuhan, kata dia tak akan ubah nasib seorang. Kita yang ubah kan. Jadi saya yakin benda ni, saya kata okeylah. Saya cakap dengan Tan Sri Alias, saya cakap saya nak berhenti. Bukan mudah untuk gelar artis. Kita pun setelah 13 tahun saya bekerja baru saya berhenti. 13 tahun? Oh, susah nak buat keputusan tu. Saya bekerja tahun 80, saya berhenti tahun 93. Ibn Rizal, kita ada peminat Italian. Putra namanya, Putra. Hello. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey. Ni KL di mana ni? KL di Danau Kota, Setapak. Oh, Setapak. Okay. Oh, tak jauh lah. Okey, baik. Terus bercakap dengan Ibn Rizal. Okey. Terima kasih. Okey, Abang Ibn, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, semakin sihat ya, Abang. Senang hati. Senang hati, ya. Okey, sebenarnya saya nak ucap tahniah kerana Abang mampu bertahan sehingga sekarang. Saya rasa peminat setia Abang daripada dulu sampai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nak bercakap dengan Abang daripada dulu. Tak dapat-dapat, tapi sampai sekarang saya dapat bercakap dengan Abang. Terharu dengan suaranya itu. Putra pernah tengok persembahan, pernah bertemu muka dengan Ibn Rizal ke sebelum ni? Sebelum ni saya belum pernah, tapi saya banyak mengikuti perkembangan Abang Ibn Rizal dan setiap kali saya pergi ke karaoke, lagu-lagu Abang Ibn Rizal lah yang jadi pilihan saya. Sedih lah saya. Saya mulai sedih. Abang ni peminat tega ni. Okey, Abang. Putra, kita nak dengar sikit boleh tak? Sebab ini ialah buat kali pertama dapat bercakap dengan Ibn. Satu momen lah. Satu momen. Boleh tak dengarkan sikit lagu yang sentiasa dinyanyikan? Saya terharu, sampai saya tak kata apa sebab saya teruja sangat dapat bercakap dengan Abang Ibn Rizal. Nak boleh tak nak dengar sikit nyanyi lagu Ibn Rizal? Sikit je. Berdiri aku di sini. Saya teruja sangat. Okay, baik. Assalamualaikum, Daniel Abang. Putra, Cok. Putra, nak beritahu. 21 hari bulan ya? 21 hari bulan. Ya. Ibn Rizal dan rakan-rakan legenda 80-an ini akan buat persembahan nanti, ikuti perbincangan kami, lepas tu datang kalau boleh, kalau nak jumpa. InsyaAllah. Okey. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Terharu saya dengar. Tapi sungguh saya mengakui bahawa peminat-peminat zaman 90-an tu, sebab saya pernah, masa saya, umur saya 6 tahun, saya tadika. Ibn Rizal pernah datang ke kamp Sungai Besi. Ingat tak masa tu? Saya ingat ya, Siti Fairuz dan sebagainya. Saya nampak masa tu orang dekat situ. Saya cakap, keterujak. Tapi kita pun kecil. Tahun 1987. 1987, baru 63 kg. Kurus, saya ingat lagi. Kurus, lepas tu rambutnya mesti bercedi. Ada sikit kan? Itu memang melekat. Sebab masa tu kita dengar lagu-lagu sebelum mama kita kan. Tengok sikit. Ini berapa dia? 63 kg. 63 kg, ya? Sekarang dah tambah lagi 63. Tapi memang peminat zaman tu kalau jumpa artis, tarik baju, tek rambut semua. Sebab susah nak jumpa kan. Jadi adakah itu diajar kepada kalian artis ni, recording artis ni, disebut recording artis tu kan? Yang masa tu saya rasa tak ada istilah selebriti kan? Ya, tak ada. Semua recording artis kan? Tak ada recording artis. Adakah memang supaya jangan nampak mudah sangat dilihat orang ke, atau macam mana? Untuk menjaga eksklusiviti. Selalu macam itulah. Dulu macam dengan company-company recording kan, diorang memang tak bagi kita terlampau expose sangatlah. Tunjuk muka apa semua kan. Jadi mana di situlah akan datang kita punya harga. Betul. Untuk ni kan, itu sebabnya yang hati-hati 70-an dia memang susah lah kan. Saya dulu peminat Datuk DJ Dave lah.
Saya nak jumpa dia pun, nama Latif Ibrahim, nak jumpa dia pun susah lah ke. Walaupun dah bergelar artis. Ha, sekarang ni dah jumpa, biasa lah kan. Dulu. Dulu. Ya. Puas saya nak mengintai dekat mana, saya tak pernah jumpa dia kan. Kalau kira dapat pernah daripada jauh, dapat kira 100 meter pun cukup lah. Kan. Kalau dia padang balik tu mahal lah. Tak tahu nak cakap. Itulah dia. Kan juga Ibnu Rizal antara salah satunya artis yang mendapat gubahan lagu daripada penghibur terkenal Allahyarham Sudirman. Saya sebenarnya saya salah seorang artis, satu-satunya artis. Satu-satunya artis. Ya, yang mendapat satu sentuhan daripada Datuk Sudirman. Pasal lagu tu sebenarnya lagu tu yang menceritakan kisah hidup dia. Dan dia memilih saya sebagai orang yang akan menyanyikan lagu tu, dan saya rasa macam amat tak tahu nak cakap lah kan pasal benda tu. Lagu ni pun terlalu susah. Saya menyanyi lagu tu, saya tak pernah memikir apa benda cerita sebenarnya. Saya nyanyi saja. Bila saya nyanyi balik, saya dengar balik, rupanya cerita dia tu, cerita dia. Sepatutlah masa saya menyanyi, dia duduk di bawah piano. Benda menangis, terisak-risak menangis. Dalam fikir saya, kenapa dia ni kan? Bukannya lagu ni sedap sangat pun, cakap kan? Saya cakap lah. Bukan sedap sangat lah lagu ni kan? Rupanya lirik tu terlampau. Personal. Lepas tu baru dia cerita. Okay. Lepas cerita tu, dia kata, cakap, bang, berapa Sony CBS masa tu. CBS bagi abang. Semester standard lah, RM500. Tetapi dia genggam duit dekat saya, saya bagi saya RM5,000. Ini Ibnu ambil, ini daripada hati abang. Dia kata, orang tu cakap, abang memang fikir Ibnu je dalam sebulan ni untuk nyanyi lagu ni. Wow. Besarnya RM5,000 tu tahun 87. Yalah. Ya Allah, ya Tuhan ku, tak tahu nak cakap lah. Tajuknya Setia. Setiamu Tiada Lagi. Lagu tu memang, baru saya fikir balik, ya Allah, lagu ni patutlah. Dia menangis, beria menangis. Maknanya masa tu masa rakaman tu. Masa rakaman tu? Dia ada di situ dan ni tempat rakaman kan. Bawah atas situ ada piano, dia duduk bawah piano tu. Dia kata, buat apa? Dia kecil. Buat apa duduk bawah piano tu? Kan. Rupanya dia mau melupakan perasaan dia, menangis. Saya pun pelik jugalah. Saya tanya dekat abang Adnan kan, kenapa? Biarlah dia kata yang penting Ibnu nyanyi je. Awalnya tu lah. Tapi masa merakam lagu tu tak rasa apa, sekadar salah satu lagu yang dirakam lah. Lagu, pasal tak menghayati lagu tu sebenarnya. Saya lebih mementingkan melodi. Saya seronok main dengan melodi kan. Melodi tu saya feel dengan melodi je, seronok lah ni kan. Tapi tak fikir lirik, tak pedulilah ke. Tak cukup masa kita ni pergi ke sana ni. Dan kredit lah. Okey, abang ni 21 hari bulan, cerita kepada peminat-peminat di mana? Kepada peminat di luar sana. Kami artis-artis 80-an akan membuat showcase untuk satu showcase yang istimewa untuk artis-artis 80-an bergabung pada 21 hari bulan ini di Empangan Udang Galah Putrajaya, Pertin 5. Dan tiket-tiket kita jual meja ni sebenarnya. Jual meja, tetapi kita boleh orang datang personal, datang individu pun tak apa. Maknanya satu meja yang 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 dan 5,000. Bermaknanya setiap itulah harga dia. Bermaknanya siapa yang nak datang nak dapat yang 500 tiket boleh, yang 300, 100, 200, 1,500 pun boleh. Aku dah sangat nak jumpa, kalau bila apa tak nak jumpa Ibnu Rizal, Datuk Nasir Wahab, siapa lagi? Shidi, Aziz Ismail, Rona Jalil, Raja Emma, Zureda. Ini macam komplit 80-an, 90-an dekat situ. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana doa terbaik. Abang kan, tak biasa single baru pun tak apa kan? Lagu ni sampai ke Sunda. Baik, terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan kami sejak jam 7 pagi tadi. Jaga diri. Jumpa lagi selalu. Yep. Assalamualaikum.